Alhamdulillah, terutamanya kita bersyukur kerana lahir, kerana kita dapat mengadakan sanggar buku Atma yang pada kali ini kita membawa buku Mahakarya Kris yang ditulis oleh Dr. Khamis Muhammad, merupakan graduan Atma. Dan buku ini walaupun berusia 2000, diterbitkan pada 2017, tapi kandungannya masih panas, ya. Dan kita sempat untuk mengadakan sanggar buku ini kerana kita hidupkan kembali sanggar buku di Atma. Dan setelah saya berbincang dengan pengurusan Atma, kita ingin hidupkan sanggar buku. Jadi salah satu buku yang kita pilih ini adalah buku-buku yang ada kaitan dengan alam Melayu. Jadi kebetulan buku ini mengenai Kris, mengenai warisan, mengenai budaya, maka kita pilih untuk disanggarkan. Dan kita mengalang-alangkan kehadiran pengulas Profesor Madya Dr. Wadi daripada Istek, yang kita kenal beliau adalah satu tokoh yang membawa rumah Melayu atau kementerian Melayu di UPM dan sekarang ini mungkin mati itu. Dan kita mengalang-alangkan kehadiran penulis juga Dr. Khamis, yang saya sentiasa mahukan beliau datang ke kembali ke rumah ini, ke UPM ini, untuk mengadakan sanggar buku dan siri-siri yang lain. Dan sebelum ini Dr. Khamis pernah dijemput bagi mengisi satu wacana, wacana itu berbeza dengan sanggar lah. Sanggar ini memang ada perlunya, tapi kalau wacana itu beliau telah bercakap dengan Kris. Kita pernah adakan satu wacana berdajuk senjata Melayu, senjata di alam Melayu, yang kita jemput tentang Kris, lading, kemudian panah Melayu dan juga Udil. Jadi kali ini kita fokus pada Kris saja, berdasarkan daripada buku. Dan saya juga sebagai pihak UKM melalui kehadiran Tuan Sri Datuk Datin, daripada Kepala Jaya Jauh, sentiasa memberi sokongan kepada aktiviti-aktiviti Atma, dan juga kepada Datuk-Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang cuma kesian. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan soalan sikit kepada penulis. Mungkin Dr. Khamis boleh berikan sedikit keterangan, penjelasan bagaimana doktor boleh tercetus gerak hati untuk membuat pendidikan di peringkat Dr. Fahmahfah dan berfokus kepada Kris. Dan apa sebenarnya yang berdorong adakah ada faktor-faktor lain selain daripada mungkin motivasi dalaman itu, mungkin ada faktor-faktor lain juga yang mendorong untuk menulis. Saya bukan menulis, maknanya membuat PhD dalam bidang. Kemudian lepas pada habis PhD itu, doktor telah membuat keputusan untuk menulis ini. Kenapakah cabaran-cabaran yang doktor lalui sepanjang tulisan beberapa lama doktor mengambil masa untuk menulis dan akhirnya telah terbitkan sebuah buku dipanggil Coffee Table yang ada pada kita. Dan hari ini doktor juga membawa buku yang mungkin tuan-tuan ingin dapatkan lepas ini dan dapatkan dalam tangan daripada doktor kami. Jadi doktor silakan boleh pergi ke sana untuk kita dalam dan sebagainya. Jadi sebuah
Kuwait sajalah. Jadi hasil panelis itu mulai bersekolah lagi, saya telah pun mencuburi dalam dunia persilatan. Tapi saya tidak pernah tunjukkan kepada saya kepada orang lain. Tapi juga kita mempelajari tentang senjata. Senjata itu lagi adalah kris atau keramik. Dan akhirnya pada umur lebih kurang 19 tahun, iaitu apabila berlakunya ini 1929, saya mula mempelajari cara penggunaan sundang yang pada ketika itu mereka ingatkan sundang itu adalah pedang. Tapi sundang adalah sundang, pedang adalah pedang. Dan dua hal senjata yang berlainan. Saya memang berminat hal seperti ini. Kita katakan dulu soal mistik kris. Kita halkan tentang kris ini sebagai satu objek yang merupakan satu budaya orang Melayu. Bila kita mengatakan kris, bila kita katakan Melayu, dia sinonim. Apabila kita katakan kita Melayu, apa buktian kita di Melayu? Adakah sebab kita pakai baju Melayu? Adakah sebab kita agama Islam? Adakah sebab kerana kita ini mempergayakan ciri-ciri hidup seorang Islam mengikut undang Islam dan sebagainya? Tidak. Unsur utama yang kata kita Melayu adalah sebab kris. Sebab kris ini adalah actually kita punya budaya ataupun harga diri, martabat diri bangsa kita yang tidak boleh diperkotak-atikkan. Sebab kita faham bahawa setiap kris yang dicipta ia merupakan banyak falsafah. Kris dicipta macam-macam hal. Satunya mungkin untuk kecekaman, jadi nak kebal. Jadi ada kris juga untuk perniagaan, maju dalam perniagaan. Ada kris juga menjaga rumah atau benda kecil dan sebagainya. Bergantung pada niat membuat kris, yang bergantung pada niat yang mempunyai kris yang diberitahu kepada pembu atau pembuat apa hadiah kris yang sebenar. Jadi bukan sahaja kita buat kris itu macam kita buat pisau. Tidak. Dia bergantung kepada apa. Dan kata contoh, saya bagi contoh. Jadi falsafah ini kalau kita nak kata kayu, contohlah kayu. Ini yang ada orang lain. Kita jumpa tunggu atau membuat kereta, saya rendah kris saya ini supaya sebenarnya ada bentuk hujan mas, pamur hujan mas, contohlah. Jadi itu sumber ataupun kenyataan macam mana sebabkan bila kita tengok kereta itu orang kaya. Itu jadi kaya di ekonomi dan sebagainya. Kalau katakan kereta itu, saya kata saya nak kereta ini gelok 13 pun mempunyai makna. Gelok 13 maknanya saya, falsafah ini ialah saya akan mempertahankan hak saya ya, tanpa diganggu-gugat walaupun saya mati. Jadi itu sebabnya. Jadi itu salah antara beberapa kris lah yang dibuat. Bukan sebab sebarang perkara kita buat seperti ini bukan dibuatkan kepada buat pisau ke buat parang, tidak. Kris punya nilai-nilai estetika dan nilai mistik yang tercapit yang perlu kita hargai lah. Kenapa saya minta kris tahun berserah dan seterusnya? Saya melihat kris ini dan saya buat kajian PhD grade ini ketika berumur 59 tahun. Jadi ketika itu saya jumpa Profesor Emeritus Dato' Nik. Tapi nampaknya dia kurang sihat dapat datang ke sini lah. Dan saya kata, Nik, macam mana ni orang tua 59 tahun buat PhD? Dia kata, tak ada masalah. Dia kata, buat saja lah. Dia kata, saya nak mula dalam bahasa Inggeris, Dato'. Saya ada masalah mula dalam bahasa Malaysia. Sebab bahasa Malaysia saya tukang-tukang. Walaupun saya Melayu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya, saya ni background lah. Dato' Nik kata, tak apalah kamu mula dulu, tengok macam mana first draft. Jadi first draft saya, bab pertama, dia tengok dia pun ketawa, saya pun ketawa. Sebab bahasa Malaysia kalau kena langgang, spelling semua salah. Jadi nasib baiklah masa itu di Melaka ada kawan seorang kawan saya, dia buat PhD dalam linguistik. Dia kasih dia, yang dia doktor lah. Tolong betulkan, dia tengok dia ketawa. Apa bahasa Melayu kau ni? Entah, sebab dia tahu dia kata kan. Ini lah bahasa Melayu saya. Kan, tak salah ni. Okey lah, saya ingat dia bahasa Inggeris. Tapi KM tak bagi dia, dia bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi saya hentam dia kata. So, di mana semester pertama saya memang struggle lah. Menulis dalam bahasa Melayu. Dia cakap dengan Dato' Nik, Dato' Nik harap sabarlah. Ini yang suruh saya tulis bahasa Melayu kan. Dia kata, bahasa Melayu, next thing, ada hal. So, jadi itulah. Jadi, lepas tu semester 2 tu dah okey lah. Dan PhD ni, saya sempat walaupun dah berumur. Fieldwork saya buat cepat. Dalam 3 bulan dah siap. Dan saya dah menulis, dah siap menulis. Untuk dibayarkan 2 tahun saya. Tapi malam tu, pihak graduate school, kita tak boleh, kena tunggu 3 tahun. Tak apalah, kita jadi 2 tahun yang akhir tu, saya, maaf dekat orang Melaka, saya melangok je lah.
Tuan-tuan tangkap masa ni, puluh kiri kedai tak mau berpuluh jalan ke dalam sini, tapi tak buat apa, gaca orang masih kolokium. Ha, jadi, itu cerita dia pasal tentang kajian PhD saya. Orang tu buat kajian PhD. Jadi, sebenarnya tak perlu, tapi sebabkan minat, dan nak mengetahui satu perkara yang penting tentang keris ni ialah satu tentang falsafah keris. Kemarin aku pun dia boleh keris bila menyatakan falsafah, dia hanya mengatakan dia nyatakan saja. Tapi tidak diuraikan dengan lebih terlanjut lagi apa sebenarnya falsafah keris. Contoh, kenapa keris ni saya pakai begini di depan dan bulunya di belakang? Kenapa saya tidak katakan bulunya di depan? Kenapa untuk orang Melayu lah, hubungan orang Melayu eh? Kalau kenapa orang Jawa pakai kereta belakang? Tuan-tuan jawab, soalan tadi. Tak boleh jawab, promosi beli kena beli buku. Tak boleh jawab. Jadi anda masa apa? Jadi bukan saya banyak, kita pakai kereta belakang sebarangan begini. Maksudnya kalau saya pakai di sini, bulunya di belakang. Jadi saya memang saya lorak kan lah. Kalau bulunya di belakang, maknanya saya datang, I come in peace. Maksudnya saya datang dengan aman lah. Tapi sekiranya saya datang, hulunya saya ke depan dan saya berjumpa dengan Dr. Pendekar Abdul Rahman ni, maknanya saya nak bertarung dengan dia. I am ready for battle. Maknanya kalau dia senang kaya kan? Jadi itu. Jadi alhamdulillah, orang Jawa lah, maaf kan? Letak di belakang. Kenapa dia letak di belakang? Sebab di belakang dia satu muslihat. Tak nampak. Kan? Sama juga, hulunya ke belakang, dia datang dengan baik. Hulunya dia luar di belakang tu. Sedang pegang ditarik dia untuk apa menggunakan kekaman itu adalah satu pada wasapah perkerisan lah secara penggunaan keris. Yang kedua, saya nak tahu macam-macam keris ada dalam alam Melayu yang pertama Nusantara. Jadi saya kata saya membahagikan keris itu pada 7 kategori lah ikut geografi. Apakah geografi senang orang nak faham. Saya mulakan dengan keris petani, kawasan petani. Dan keris Danjung untuk Malaysia. Kemudian untuk Sumatera tu saya lamkan sekali termasuk keris Minang, keris Palembang dan keris Sumatera. Saya lamkan sekali lah untuk orang pernah faham. Yang keempat ni ialah keris Jawa. Keris Jawa ni tentu macam-macam. Hebat keris Jawa ni macam-macam ada. Dan dia falsafah, prinsip dia lebih hebat. Hebat orang Jawa lebih detail lagi dan menganggap keris sebagai satu leluhur yang perlu diutamakan. Yang kelima ialah saya mengambil kategorikan sebagai keris Bali dan keris Lombok. Yang keenam keris Bugis. Yang ketujuh Sundang. Sundang ni khususnya ialah pada kawasan Selatan Filipina, sama ada keris Sundang Moro, Sundang Sulu dan ada juga Sundang Bugis dan ada juga ada Sundang Semenanjung. Itu kategori. Jadi saya kategorikanlah yang saya mampu lah. Kalau ada lagi nampak kajian tentang ada kategori lain, silakan. Dia silakan. Kemudian yang ketiga ialah tentang ini yang penting. Yang pertama sekali saya ingat, bukan pertama kali, yang pertama sekali saya buat di sini di Malaysia dan juga belum lagi dia buat dekat dunia tentang membuat ujian metallurgy di Latris. Jadi kita memang dulu fascinated untuk mengetahui apakah jenis besi yang berada di bilah keris itu, sama ada keris itu keris lurus atau keris lop. Jadi daripada kerja lapangan saya buat itu, video itu saya tanyalah dengan pembuat-pembuat keris di Malaysia ni, dia pun pening. Tapi umumnya dia katakan keris 7 par. 7 par itu maknanya par itu batu atau payu, macam-macam jenis lah. Tidak ada scientific explanation tentang jenis besi itu. Jadi pergi ke Indonesia lagi tak faham sebab bahasa Indonesia macam-macam jenis apa, ada 70-80 jenis besi yang saya sendiri pun tak faham lagi bab lah. Jadi apa yang saya buat ialah saya buat bincang dengan Sirim untuk buat ujian. Jadi saya akan buat 3 jenis ujian. Objektifnya ialah satu ujian non-destructif, ujian tanpa musnah, tapi dengan data tentang jenis besi tidak lebih desertif. Kemudian saya buat ujian high magnification. Ujian high magnification ini untuk mengetahui apakah ada benda-benda mistik, alien semasa penumpaan bilang keris. Ini maksud saya kira-kira lama ya, kira-kira. Yang ketiga, saya buat sebab ujian non-destructive, tidak data yang tidak negatif. Jadi saya buat ujian destructive. Maksudnya keris itu saya potong. Dia potong,
dan kita nak kita buat ujian untuk mengetahui apakah elemen unsur besi yang berada di latar tersebut. Ternyata daripada ujian high modification tadi ada unsur, ada dua jenis, ada dua kris, satu kris bugis dan satu kris jauh yang ada unsur-unsur mistik yang sukar diuraikan dan sini tidak dapat menjelaskan secara saintifik. Tapi dari segi mistiknya lainlah ya. Dan dari segi ujian destructive tadi, kita setelah buat ujian destructive itu kita dapati kita bukan sahaja menguji kerasan bilah kris itu, yang juga kita nak tahu bilah besi dan ada tak unsur mistik pada bilah kris yang saya buat ujian destructive itu. Kris ni maknanya saya dapatkan semasa pembongkaran tanah, sungai, laut dia yang sekarang ni di dataran pahlawan Melaka. Dia ada dua bilah, satu bilah kalau saya ambil, satu bilah saya ambil yang itu kris lama. Kris lama daripada bentuknya memutulkan kris bugis lah. Jadi pada ujian tadi kita tahu jenis kekerasan pada bilah kris yang menunjukkan kehebatan orang Melayu menempuh kris, hebat teknologi dia. Yang kedua, kita dapati ada 21 unsur besi yang ditempel dalam bilah kris tersebut. Yang ketiga, terdapat unsur mistik pada pangkal bilah kris itu. Bila kita scrap atau pikis, mana ada 7 titik pada pangkal bilah kris itu. Kalau dalam buku itu ada nyatakan 7 titik ini adalah merupakan dalam bahasa Bugis, pada kris Bugis, Mahatujuh. Jadi saya pun tak faham bahasa Bugis kan. Dia tanya seorang empu pembuat kris di Makassar, tanya dia, apakah maksud 7 titik ni? 7 titik ni dikata ialah kris yang apabila dia digunakan dulu ialah digunakan dia akan tepat pada sasaran, maknanya tidak melencung dan sebagainya. Itu ujian dia lah. Kemudian yang keempat adalah tentang hal mistik. Mengkaji hal mistik, tentang hal-hal mistik. Tetapi dalam buku buku yang saya terbitkan ini, saya sengaja tidak masukkan hal mistik. Sebab kita, saya bercadang buku ini untuk dihantar dan marketkan ke luar negara. Jadi mistik itu saya simpan sebabnya. Saya tak mahu beritahu. Sebab termasuk dalam hal mistik ini tidak menggunakan kekebalan dan sebagainya. Dan juga menyatakan ilmu orang lain itu dalam bab mistik. Jadi ilmu orang lain dalam menempuh keris. Jadi saya tidak mahu orang tahu ilmu itu sampai kepada orang yang bukan lagi atau takut kesalahan menggunakan setara seperti tahun 69. Saya ingat bagian besarnya belum ada agak antara 69 ini kan. Tidak dikira sini. Jadi itu kita simpan ilmu itu, tapi bolehlah bagi pada orang yang nak menempuh untuk khas untuk ilmu orang Melayu. Yang kelimanya ialah tentang ketika saya bekerja itu, kehebatan orang Melayu dicabar, khususnya tentang jati diri. Jadi saya memanglah panas telinga apabila rekan kering digunakan untuk membunuh. Dia tak faham kenapa contohnya Aisyah, Dato' Aisyah Mudin kan, menggunakan keris wacanakan masa dia, saya bukan politik kan, saya bukan politik, ini budaya saja. Menggunakan keris ke udara, oh dia tak boleh, dia nak bunuh Melayu, nak bunuh Cina, India, mengamuk dan sebagainya. Sebabnya mengulus keris ke udara, ada falsafah yang sendiri. Saya tanya balik, apabila Tengku Abdul Rahman membuat deklarasi kemerdekaan di Badan Idea Melaka, di belakang ni ada Tun Samacan, Tun Sejusin, ada Mak Sari, saya sebut buku Mak Sari tu. Dan orang-orang pegang dengan keris pukar tu ke atas. Semua semua senyam, kata Pak Abdul, pakai keris tu, mereka faham kenapa keris dijulang ke udara. Ke udara. Jadi ada sebab, ada apa-apa yang tertentu. Terima kasih, Pak. Jadi itu dari saya boleh nyatakan tentang pentingnya jati diri Melayu. Untuk kita sadar bahawa kita Melayu. Melayu ni, konsep ni saya ingat kalau tuan-tuan pun faham, kita Melayu ni bukan Jawa, Bugis, Banjar, semuanya ada Melayu dalam dunia Melayu. Kita adalah Melayu, bangsa Melayu. Jadi kita mesti ingat bahawa bangsa Melayu kita mesti mempertahankan jati diri Melayu, bangsa kita sendiri supaya tidak boleh orang kotak-katikan. Bukan kita menggunakan keris untuk nak bunuh orang, tidak. Kita mesti ingat bahawa kita ada undang-undang negara. Kita ada negara yang kita perlu hormati dan ini adalah satu warisan bangsa kita yang perlu kita agungkan dan kita ketengahkan dan kita matabat. Saya ingat? So, okay, masa?
Cabaran menulis buku, oh, kita berapa lama ni? 4 tahun, 10 tahun? Selepas aku berkesin. Selepas habis PhD lah. Selepas habis kau berkesin, Datuk ni minta saya tulis buku. Kata Datuk, saya tulis buku, dana dia lah. Saya tadi dah nak dulu, kan bil dia nak buku. Kemudian cerita cabaran yang utama ialah, saya mengambil masa setahun untuk menulis, translation, ambil gambar, printing buku ni. Satu tahun, exactly satu tahun. Dan apabila saya nak mulakan, saya designer untuk buku ni sebab dia tak pandai. Dan juga saya jadi fotografer. Jadi, kosnya adalah terlalu tinggi. Lama juga saya kena pula kan, mana yang bayar duit ni. Kemudian bila saya bayar dulu, kemudian saya kata macam mana saya nak bayar, buku nak tentu buat, buku dia macam mana, macam jual tak jual, dia pun tak tahu. Saya sebenarnya bukan jual buku. Dia mengkongsi ilmu yang sedikit dan menurut saya tuan-tuan appreciate lah. Kemudian saya bincang-bincang dengan keluarga, akhirnya saya kata ketika anak-anak menantu saya lah aku yang wajib ibu. Saya kata kau boleh buat tak? Saya cakap dah saya kan. Ini design, tapi design, you know master kan? I demand a very high standard. Jadi dia memang anak menantu saya dengan Malaysia, saya rizal, dia memang banyak berlibat dengan pemerintah, dengan design dan sebagainya. Saya tak bagus, saya buang buku. Kualiti mesti bagus. Jadi standardnya dia ini kelas-kelas. You boleh buat, you buat. Jadi yang menguruskan design, anak saya seorang yang dalam gambar buku tu depan tu yang ambil gambar, kita buat sendiri. Dan kita buat sendiri dan itulah mengambil masa lebih kurang setahun. Untuk saya menghabiskan masa menerbitkan buku ini. Jadi bukunya saya tulis, translate sendiri, fotografi sendiri, design sendiri, diterbitkan sendiri, dijual pun sendiri. Persoalannya kita, tuan-tuan, puan, datuk-datuk dari kecil ini, tuan-tuan, kita, perbadanan kita ataupun publisher kita di Malaysia, tak kira lah gambar ke, dia tidak proaktif kepada penulis. Compare tu dekat Amerika, ataupun di UK, dia orang very proaktif dan dia nak akan banyak buku. Buku ingat. Sebab saya nak beli buku ni, bukan saya nak cek duit. Bukan saya nak untung, tak ada duit pun tak apa. Tak ada bayar. Saya buat PhD pun tak apa. Tak ada masalah, saya kira. Saya jadi kolektor je lah, semua suka kerja lah. Kan macam kata, tak ada buku ke. Buku bila kan, saya pun sikit tak ada file. Faham tu? Jadi, saya kata, macam mana saya nampak ni, kata. Jadi saya kata, okeylah, saya buat sendiri semua, terbitkan sendiri dan saya jual sendiri. Dan respons daripada museum, maaf saya kerja pada museum dan juga yang lain itu agak kurang sikit. Sebab kita tidak faham. Kita tidak menghargai penulisan yang dibuat oleh penulis tempatan berbeza kan, berbeza di Amerika ataupun di UK atau di Europe lah. Saya pun pelik sebab tu, buku saya ni disayung banyak oleh apa ni, yayasan Singapore Foundation. Dia banyak bantu saya buat beli dan buat marketing buku saya. Tetapi di Malaysia, saya tak mahu cakap lah kan, nampaknya kita buat buat direct je lah kan. Dr. Rahmat, Dr. Bobby, Dr. Latif. Oh, tak silap dia, sorry. Terus silap dia dan sebagainya. Sebab sendiri lah. Sebab itu cabaran yang dapati. Kita punya publisher tidak apa responsif. Yang menjumpakan cerita saya, bahawa kalau sepuluh ni saya dah siap bagi dengan CD, hanya print saja. Sama ada cap, contoh lah UKM printer ke, UPM printer ke, dia bahasa ke kan, biasanya Johor ke. Ambil, tukar je. Dia bahasa buka lah. Tidak berminat. Dan saya kata kalau saya sebagai penulis, berapa buku saya dapat? Ada bagi 10, ada bagi 5, aku letih lah sekali-sekali. Dia tidak menghargai. Kan? Jadi dia kata, tak apa lah, saya buat sendiri lah. Buat 8 bahan, yang saya alas dengan sekarang ni. Jadi, saya tahu market race ni, kebanyakan pada kualiti kolektor, orang betul minat pasal saya Melayu dan sebagainya. Sebab saya tak jual buku, tuan-tuan. Saya hanya berkongsi ilmu, apa yang saya dapati, bahawa yang penting dalam buku ini dan kajian saya adalah ada ujian metalji yang tak pernah kita buat. Dan ujian metalji ini disanction oleh disanction apa? Diperakui oleh Science Journal
berkaitan worldwide. Dia orang tahu dia ada report dia. Dan Profesor Madian, Dr. Isprus Iskandar pun tahu dia yang teruskan supaya punya dapat sanction daripada National Institute of Science. Itulah baik sebuah kita saya tahu. Di samping kita perakamkan dokumentasi khazanah warisan silatnya, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat grade dan terus mana disebut tadi, dalam alam Melayu tadi, bagaimana tadi dalam alam Melayu ni grade adalah jadi satu artifak yang membuktikan bahawa Melayu ni bukan hanya di Malaysia, sebagaimana ada pihak yang berdakwa orang Melayu datang daripada Indonesia. Sedangkan di zaman silat, kataan Indonesia bertujuk yang ada ialah Nusantara, Pulau Sumatera, Sumatera. Jadi kita lihat bahawa kalau orang yang mengkaji sejarah mendapati bahawa keris adalah identiti diri di alam Melayu, dan orang Melayu bukan datang daripada yang disebut pada hari ini Indonesia, kerana bagaimana tadi di Gobi, Lombok, di Filipina. Jadi mungkin doktor boleh tunjuk yang ini pedang bukan pedang Sundan Muruk. Pada Moro, Filipina juga ada kris. Apakah saya sudah tunjuk? Dan ini daripada Moro, maknanya Manila atau Filipina ini dulu adalah Pulau Sulu adalah sebahagian daripada jajahan Brunei. Dan dengan bukti-bukti kris ini sudah cukup menunjukkan bahawa alam Melayu ini begitu luas, bukan saja Malaysia tapi di seluruh pulauan. Baik, kita dah dengar latar belakang mengenai buku, kenapa ditulis, bagaimana beliau terlibat untuk menulis. Dan sekarang kita akan mendengar ulasan daripada Prof. Dr. Fauzi Abdul Latif daripada Istak memberikan komen beliau terhadap buku ini. Jadi sila Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Ustaz Rasul Yad Kepulah Rumah selaku muslim majlis kegiatan pada pagi ini. Saya berbahagia dan silatif Datuk-datuk yang dikati sahabat yang kita rakyatkan pada kami semua. Alhamdulillah, apabila diundang oleh Prof. Sudian untuk hadir ke majlis sadarku pada pagi ini, saya terima dengan hati yang cukup gembira, kerana bukan senang untuk dapat undangan dari Atma. Kita tahu bahawa Atma memang hebat institutnya memperjuangkan bangsa Melayu. Apabila berjumpa Prof. Sudian di majlis guru pada melepas program, saya kata timur sahaja. Kerana saya fikir kenapa saya dapat undangan dari Atma. Walaupun satu tiga dahulu saya dekat dengan Atma, dulu saya bertugas di UPM sebagai pengarah Muzik Besar Melayu. Jarang saya datang sini. Jadi alhamdulillah bila dijemput oleh Prof. Sudian untuk datang ke majlis sadar buku, saya tiba. Dan lebih-lebih lagi apabila sahabat saya Dr. Khamis Muhammad yang meminta saya mengulas bukunya. Jadi saya katakan kepada Dr. Khamis bahawa saya mengulas banyak buku. Jadi dalam mengulas buku itu ada yang sekretif. Tapi bila saya baca buku berkaitan keris ini, saya tak boleh nak titik kerana ini merupakan warisan bangsa kita. Banyak sekretif. Tapi buku ini saya tak boleh kritik. Kerana saya mungkin dah cukup sempurna untuk saya kritik. Kerana buku ini ada kelebihan dan ada kehebatan yang tidak ada pada buku-buku lain. Tapi suka saya terangkan di sini
tuan-tuan dan puan, saya akan pakai keris ya. Saya bukan kolektor keris, tapi saya tugas saya ialah menjaga museum. Museum saya berkaitan dengan meresahkan. Kalau dengar belum besar dan terkapis, tetap berkongan warisan Melayu. Biasa saja saya katakan. Saya sendiri pun di UVM, apabila memperjuangkan warisan Melayu, tak mudah putar perempuan. Banyak sebuah alatnya. Apa saja nama warisan Melayu memang banyak sabar, banyak alatkan. Jadi kita dengan bersabar. Memang kita dengan bersabar. Tambah lagi pula sekarang ini, sebanyak orang Melayu yang mungkin memperlengkingkan warisan bangsa sendiri. Ini tadi menyedihkan kita. Bila cerita tentang kehebatan keris, kemistikan keris, kita tak orang punya nampak hebatnya keris warisan bangsa kita. Jadi bila ada orang macam Dr. Kapis ni yang tulis keris, buku keris, saya nampak inilah satu penghargaan, satu pembuktian terhadap betapa hebatnya karya keris ni. Jadi saya sendiri, tuan-tuan dan puan, pasal yang bismillah. Diri sembilan tuan-tuan perempuan bila bercerita pasal keris hebat. Pasal kita lah satu-satu negeri di Malaysia ini yang ada adat. Adat kita cukup hebat tuan-tuan perempuan. Adat kita dikenali dengan nama adat. Adat apa tuan-tuan perempuan? Adat terpatih tuan-tuan perempuan. Sampai hari ini kita ada adat itu. Dan saya sendiri orang Malaysia bersepeda di Pasir Seri nanti. Lagi yang buat adat. Pasal Seri nanti ini tak ada minuman. Jadi dia dalam kekuasaan itu besar Seri nanti. Hebat ada. Keris ini tuan-tuan dan puan sebahagian dari pakaian kita. Kalau ada majlis di Seri nanti tak pakai keris tak sah tuan-tuan dan puan. Jadi di sembilan ini tuan-tuan dan puan, keris-keris Seri nanti ini, keris-keris di sembilan memang susah nak cari, nak jumpa. Yang ada di sembilan ini keris, banyak keris-keris baru. Cuma yang saya pakai ini satu-satu contoh keris Seri nanti yang langsung terumpat. Ini contoh keris di sembilan terumpat. Dan nak pesan orang-orang di sembilan itu terumpat senang saja. Keris ini bukan boleh dibuat main-main. Bukan dia boleh dibuat huruf sedar keris ini terumpat. Keris ini kena berhati-hati. Jangan sekali-kali keluarkan keris dari sarungnya. Kata orang di sembilan terumpat, jika dibiarkan keris bicara terumpat, maka akal fikiran ditolak tepi. Adat pahlawan membara-bara pantang di madu terbakar hati. Sampai macam tu sekali bidala di tuan-tuan umat. Keris jangan sekali-kali dibuat bergurau sedar tuan-tuan. Keris ini dijaga, diletakkan di tempat yang sepatutnya. Ini pepatah orang Ismailah tuan-tuan umat. Memang keris ini jaga tuan-tuan. Sebab itu kalau rumah lama, kerja saya buka rumah lama bro. Bila buka rumah di sembilan ini, memang kerja saya. Hobi saya buka rumah. Buka rumah pasal rumah. Buka rumah pasal rumah. Rumah lama. Bila buka rumah di sembilan rumah lama, pasti saya akan jumpa sekurang-kurangnya sembilan keris di sembilan. Diletakkan di atas lantai rumah. Ataupun diletakkan di atas alam rumah. Pasti itu. Pasal di sembilan itu dalam rumah. Rumah keris tak boleh bisa langsung dengan orang Melayu. Memang tak boleh. Jadi sebab tu saya suruh buka rumah di sembilan. Masa apa? Kalau yang saya jumpa dalam rumah tu tuan-tuan dan puan, ialah keris. Tapi ini bukan keris yang saya jumpa. Ini keris yang diamanahkan oleh wali Datuk Johan di sini nanti, orang enam istana di sini nanti, untuk disimpan oleh saya. Katanya keris ini malam-malam dia berbunyi. Jadi dia suruh saya ambil lah. Pasal dia tahu ada seorang gila di kampung di sini nanti. Dia buka rumah lama, beri cari barang ramai. Itulah saya. Dia kata orang kampung panggil saya orang gila. Jadi saya pergi ambil keris ni tuan-tuan dan puan. Rupanya yang dikatakan berbunyi itu bukan keris ni yang berbunyi tuan-tuan dan puan. Dalam pelaci itu tuan-tuan dan puan ada sarang tupai. Memang dia malam berbunyi tuan-tuan dan puan. Tapi saya dah terangkan juga pasal ada sarang tupai. Saya buang sarang tupai itu. Jadi dia kata ambil lah keris ni simpan lah. Bila saya nak, nanti dia akan saya kena pulangkan balik. Jadi keris dah tuan-tuan dan puan. Orang nak pistan ke sini nanti yang saya simpan cantik ke sini tuan-tuan. Tak nampak memang cantik putih besi itu yang saya beritahu ujian dan ada sekarang ini ujian tanpa musnah. Saya pun nak buat ujian tanpa musnah nanti saya tanya dengan bos orang. Jadi tuan-tuan puan bila bercakap tentang keris ini
sebelum saya ulas buku Dr. Kabis, izinkan saya bercerita sedikit tentang keris itu terompok. Banyak orang melihat keris sebenarnya dari sudut pasar, Pak, dari sudut kejuteraan dan kemistikan. Saya telah melihat keris itu terompok dari satu sudut yang lain, Dr. Kabis, perspektif lain. Dan Dr. Kabis, kalau Dr. Kabis tengok hari ini, keris ini sebagai unsur perbankan, Dr. Ada satu institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kita ada 20 MBTA di Malaysia, universiti. Satu universiti saja di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan. Satu universiti saja di Malaysia yang ada arca keris untuk menyambut kedatangan tetamu dia ke universiti. Tahu tak universiti apa, tuan-tuan? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tuan-tuan. UIA itu terbuka. Pergilah UIA Gombak, masuk saja pintu, tuan-tuan dan puan akan tengok. Beri tegak keris Melayu. Berbulu jam rumah keris Melayu 27. Pergilah di dia, tanya adalah keris. Itu hasil tafsiran isyatir tuan-tuan. Tafsiran isyatir itu memang berjuang Melayu yang asli tuan-tuan. Susah nak cari orang macam ini, tuan-tuan. Dibawanya saya ke UIA ini, tuan-tuan, untuk buat muzium juga. Tapi muzium Islam dan Melayu. So, jadi saya bersara di UPM pergi ke UIA, instead saya nak buat muzium Melayu, tuan-tuan. Tapi bukan sepenuhnya Melayu, Islam dan Melayu. Melayu ni ada, tuan-tuan. Tak ada. Melayu ni hebat, tuan-tuan. Kalau kelembangan itu, letakkan. Kita ini masuk UIA. Dan kalau tuan-tuan tengok, syarikat perfilman Melayu. Satu ketika dulu kita ada satu syarikat filem hebat, syarikat filem Melayu yang menerbitkan cerita Pontianak, tuan-tuan. Pontianak Nusa, Pontianak Kembali, macam-macam Pontianak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mempunyai syarikat filem apa, tuan-tuan? KT Chris Film Production, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Chris itu digunakan sebagai kelemahan, sebagai sesuatu yang hebat. Dan juga tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok filem, kita tahu kita banyak filem Chris. Dan satu filem Chris yang cukup hebat, Chris sebenarnya Riau. Kita ada cerita tentang Chris. Kita ada acap Chris. Kita ada syarikat filem Chris. Kita ada nama filem Chris. Buku Chris tak saya cerita, tuan-tuan. Terlalu banyak yang ditulis oleh Inggris. Dan orang Inggris ni kan kong dengan Chris kita, tuan-tuan. Dan seterusnya kita ada satu lagi parti di Malaysia, pertubuhan di Malaysia yang menggunakan Chris sebagai lambang, tuan-tuan, untuk memperlihatkan kehebatan bangsa itu. Apa nama parti itu? Tuan-tuan, Parti UMNO. Cuma 2 minggu lepas Menteri Besar ke-9 kata orang Amun selalu berhentap, tuan-tuan. Macam mana tak selalu berhentap, tuan-tuan? Keris tak ada. Keris tak ada sanggup, tuan-tuan. Jadi, dia mencadangkan, tak lama lagi kita kenalah tambah sanggup pada keris, tuan-tuan. Kalau tak ada sanggup, memang belum berhentap saja. Sebab itu keris ni kena disanggup. Sanggup itulah bagiannya, pakaiannya. Ini yang tarik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, izinkan saya mengulas sedikit tentang buku mahakarya Chris yang saya fikir saya adalah orang pertama yang dapat buku ni sebenarnya. Saya simpan buku ni, tuan-tuan dan puan. Lama saya simpan buku ni sebenarnya. Saya dah kaji, saya dah baca, dan bila diminta untuk mengulas, memang tak ada masalah. Kerana saya dah baca. Sebab itu saya katakan buku ni ada kelainan. Dan buku ni satu tiga nanti, satu hari nanti akan jadi satu yang berharga. Berharga kerana apa? Dicetak dalam kuantiti yang terlalu sedikit. Itu yang saya berbalik pada cabaran tadi lah. Saya faham, bukan senang nak cetak buku yang berkualiti tinggi, kos tinggi. Dan saya katakan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat apa sahaja buku-buku yang dicetak dalam kuantiti yang terhad, pasti akan menjadi sesuatu yang bahasa Inggerisnya kata collectible. Spirit of the Wood, kalau tuan-tuan dan puan-puan, yang tulis oleh Eric Kuhn dan Dr. Parrish, buku tu harga
asalnya 250 saya kata. Memandangkan dicetak dalam kuantiti yang terlalu terhad 1000 naskah, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh cek dalam eBay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam eBay, harganya ialah $400 hingga $500 US. Spirit of the book. Dah beribu jadi tuan-tuan dan puan. Jadi tak mustahil. Ini belum ulas buku tuan-tuan. Belum ulas isi dia lagi. Baru ulas buku dia saja. Jadi saya dapat buku ni tuan-tuan dan puan-puan, satu hari nanti akan termasuk dalam kategori collectible juga akhirnya. Dan aku dicetak dalam berapa yang dia terus? 500 tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah saya sangat seorang daripada pemilik buku ni. Dan tak banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah satu hari nanti. Sebab tu saya ni orang muslim, orang lama tuan-tuan dan puan-puan. Bila orang lama ni tuan-tuan dan puan-puan, main-main-main lama ni tuan-tuan dan puan-puan. Satu tiga besok bila dah tak ada duit tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat tuan-tuan dan puan? Kita jual tak? Itu saja salah satu keuntungan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berkaitan dengan buku ni tuan-tuan dan puan-puan, saya berikan silver sedikit tentang gambaran buku ni tuan-tuan dan puan-puan. Judul buku tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa tajuk buku mengatakan Grace dalam bahasa Inggeris, Grace the Masterpiece. Saya kelihatan pun kalau dibandingkan dengan buku lain tuan-tuan dan puan-puan yang saya tahu banyak diterbitkan di Indonesia, buku ini kelihatan segi bahasa, dui bahasa tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya tahu, Dr. Kamis dah beritahu dari awal tadi bahawa buku dibuat dui bahasa kerana untuk pasaran antarabangsa. Saya tulis Chris, buku Chris tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya tak mampu untuk buat dui bahasa tuan-tuan dan puan-puan kerana tegakkan masa. Dr. Kamis dui bahasa, saya tahu. Tadi ada pasal aku memang setakat hari ini dia saya tengok koleksi-koleksi buku Chris yang diterbitkan di Malaysia. Inilah satu-satu buku yang diterbitkan dui bahasa tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dui bahasa. Narangnya Dr. Kamis lagi diterbitkan oleh NPSB Enterprise Kuala Lumpur. Tahun terbit 2017 tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya 2 tahun dah lewat buku ni diresensikan. Ya. Tebal halaman 148 buku surat mencetak dan harganya RM280 pada saya, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, RM280 saja. Dan ada edaran untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Baik, sinopsis buku ni kita tahu bahawa dalam buku ni ada 5 tajuk yang besar, iaitu pengenalan, falsafah pekerisan, klasifikasi keris, ujian metodologi, keris dan jati diri orang Melayu. Saya nampak tuan-tuan, buku ini kalau kita lihat tidak ada beza dengan buku-buku yang tulis dengan buku-buku yang lain. Kerisan buat pengenalan falsafah pekerisan, klasifikasi keris dan jati diri Melayu. Semua buku-buku yang berkaitan dengan keris ini tuan-tuan dan puan-puan, semua bercerita berkisar tentang tajuk yang sama. Tapi apa yang membezakan buku-buku ini tuan-tuan dan puan-puan dengan buku-buku yang diterbitkan di Malaysia dan di Indonesia tuan-tuan dan puan-puan, yang tak ada pada mereka dan hanya ada pada buku Dr. Kamis ini? Bukanlah saya nak uji dia pasal dia sahabat saya, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hakikatnya memang ada satu tajuk dalam buku ini yang mana saya mengulas terlalu panjang dan saya terpaksa pendekkan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bahagian metodologi, ujian metodologi yang dijalankan terhadap keris-keris yang terpilih. Inilah satu-satunya kelebihan yang saya nampak dapat mengangkat buku ini ke peringkat yang lebih jauh. Belum ada satu buku di Malaysia yang saya baca, di Asia Tenggara yang saya baca, saya simpan, dan di dunia yang membuat ujian metodologi terhadap keris. Hanya ada satu buku saja yang buat uji kaji ujian terhadap keris, iaitu buku Mahakarya Keris
pengarangnya Dr. Kamis Muhammad. Nah, ini tepuk tangan lah teman-teman. Ini memang hebat. Gak ada Dr. Muhammad, saya pun tak tahu yang Chris ini boleh dibuat ujian untuk mengetahui komposisi logam yang digunakan untuk membuat bilah Chris. 15 tahun dahulu tuan-tuan dan puan-puan kepada timur saya seperti biasa mencari barang-barang lain. Saya hanya mengumpul barang-barang yang saya minat, iaitu ukiran kayu dan juga manuskrip kayu. Ini memang hobi saya. Datanglah seorang bapak ingin menjual sebilah keris. Katanya keris air bintang. Sejengkal saja tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah cantik keris. Tapi kita tak tahu tuan-tuan. Sama ada keris itu betul-betul baik tidak atau tidak menjurai. Masa-masa itu kita tidak ada pun satu apa kita panggil kajian yang boleh dibuat untuk mengetahui komposisi logam. Nak dijual harga tuan-tuan 8,000 saja. Seringkal masa itu 8,000 orang nak pakai duit. Jadi saya nak beli pun, saya nak tanya tuan-tuan perempuan mana saya nak buat dia punya ujian tuan-tuan perempuan. Saya boleh letak kan, apa itu tak tahu. Tapi nanti pulangkan balik duit saya kalau dia bukan. Tapi kita tak tahu ada kajian yang boleh dibuat untuk mengetahui komposisi logam. Jadi kalaulah tuan-tuan perempuan bayangkan, kalaulah saya dapat memiliki keris itu ketika itu saya beli dan bawa balik hari ini. Kalau ada pesan saya, kalau saya dah pesara ni dah nak jual benda-benda ni, saya memang dah pesara tuan-tuan. Bila tanya saya, memang saya dah pesara dari Perimatan Awang. Jadi itu yang saya katakan bahawa kalaulah saya dapatlah keris logam, kalaulah saya jual harganya berapa agak tuan-tuan? 50,000 Masya Allah. Tapi dengan syarat memang apa itu bahan ini ialah meteor. Meteor. Oh, kita lah. Yeah. Dan saya bila kaji-kaji tuan-tuan, macam-macam memang ada keris meteor. Ada. Itu yang saya katakan tuan-tuan. Bezanya buku ini dengan buku bulan. Ialah ujian. Saya ringkaskan ujian metodologi ini tuan-tuan dan puan-puan. Di mana kita tahu bahawa penulis telah menggunakan teknologi terkini untuk mengetahui komposisi logam yang terdapat kepada keris-keris yang dipilih. Ya. Jadi tiga jenis ujian yang telah dijalankan. Ya. Ujian pertama yang dijalankan ialah ujian pusnah. Tanpa pusnah. Tanpa pusnah. Dengan menggunakan alat yang dipanggil X-ray fluorescent. Ya. Untuk mengetahui jenis logam dan unsur bahan. Kedua, ujian yang dijalankan ialah ujian pembesaran tinggi menggunakan digital mikroskop melihat struktur bilah keris dan kesan benda asing. Dan yang ketiga, ujian musnah menggunakan spectral test spark analyzer. Dan dalam ujian musnah ini ada tiga lagi ujian yang dibuat, iaitu ujian komposisi bahan, ujian kekerasan dan ujian analisis mikrostruktur. Jadi sampel untuk ujian tanpa musnah ini ialah 7 bilah keris, ujian pembesaran tinggi 5 bilah keris dan 1 bilah lewat. Dan ujian musnah 1 bilah keris bukis. Ramai orang tanya-tanya, mengapa 1 bilah keris saja digunakan untuk ujian tanpa musnah? Jawapan mudah. Musnah maknanya apa dah habis? Hapuskan. Maknanya janganlah keris ini dibuat ujian musnah tuan-tuan. Sayang dibuat ujian musnah. Cuma ujian musnah ni dibuat pada keris yang lama. Ya. Jadi hasil kajian ini menarik tuan-tuan. Hasil kajian menarik. Kerana kita dapati barang itu. Hasil kajian mendapati semua keris yang telah melalui uji kaji ini 99.8%
kandungan itu ialah besi 99.8%. Selebihnya 0.2%. Dan diri daripada 20 jenis logam. 20 jenis logam antaranya kobalt, titanium, silika, chromium, niobium, sulfur dan lain-lain. Jadi untungnya kalau kita dapat buat kajian kita buat. Dan hasil ujian musnah juga didapati wujud pembentukan benda asing pada bilah teris, iaitu 7 titik. 7 titik yang mahu maksud dalam bahasa Portugisnya matujuh ataupun tepat pada sasaran. Hebat keris Melayu itu, itu yang saya katakan bahawa keris Melayu ini tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat di segi teknologi kejuruteraan itu tuan-tuan dan puan, barulah kita tahu bahawa keris Melayu bukan keris biasa tuan-tuan dan puan. Kerana keris Melayu ini tuan-tuan dan puan mempunyai rahsianya yang tersendiri. 20 tahun lebih saya ke Pantai Timur mencari barang-barang lama, barang etik tuan-tuan dan puan. Antara yang paling saya selalu ketemukan ialah keris. Saya tahu bahawa keris ini walaupun bukannya minat saya yang sebenar, kerana minat saya ialah manuskrip dan ukiran kayu. Tetapi dalam hati saya tuan-tuan dan puan, keris ini memang saya sempat, saya minat, tapi tak seminat macam mana datuk-datuk ya, tapi sesetengah tasri memang kalau dia dah suka keris ni tuan-tuan dan puan, sanggup dia beli. Kawan saya Haji Wan Manang, kalau kita tergantung tuan-tuan dan puan, Haji Wan Manang terkenal dengan Manang Soket ya, tuan-tuan dan puan. Tapi jangan beritahu saya, tadi yang saya beritahu tuan-tuan dan puan yang dia ada koleksi keris yang banyak tuan-tuan. Dia mempunyai lebih daripada 200 bilah keris tuan-tuan Haji Wan Manang. Semua keris-keris terbaik di Terengganu ada di tangan. Sebab itu kalau dikatakan bahawa kalaulah muzium di Malaysia ini mempunyai keris yang terbaik, saya akan katakan tidak pernah. The best collection of antiques keris tuan-tuan dan puan is in the hand of collector tuan-tuan dan puan. Collector kita memang hebat-hebat mempunyai banyak keris. Dan ada satu bangsa bukan Melayu di Terengganu juga yang begitu hebat dikenali kerana koleksi keris. Jadi ini memperdagangkan keris kita. Kamu juga ini dia jual keris tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kalau lihat banyak kehebatan Melayu kita ini dijual beli tuan-tuan dan puan oleh bukan orang kita, oleh bangsa asing. Tuan-tuan dan puan, cuba layari laman web Kristi. Tuan-tuan dan puan, layari laman web Bonham, Sotheby's. Tuan-tuan dan puan lihat bagaimana keris-keris Melayu itu ini diperdagangkan. Kenapa diperdagangkan tuan-tuan dan puan? Kerana kehebatan keris, kerana rahsia yang ada pada keris. Dan keris ini tuan-tuan dan puan telah diakui oleh Walter Williamski dalam bukunya Metal Magic. Walter Williamski ini dia kata sendiri dalam bukunya, keris ini tuan-tuan dan puan ibarat pedang Excalibur. Dia boleh buat perbandingan keris Melayu ini macam pedang Excalibur King Arthur tuan-tuan dan puan. Baca buku Walter Williamski Metal Magic, hebat tuan-tuan, persamaan yang diletakkan terhadap keris. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila bercerita tentang keris ini tuan-tuan dan puan, yang paling gila mengumpul keris ini bukan orang kita juga, tapi bangsa asing. Saya bawa balik istiqlal yang ada di Belanda tuan-tuan dan puan, Netherlands. Seorang kolektor di satu tempat nama Portugal nak menjual istiqlal. Dia tahu kita buka museum, dia kata dia nak jual istiqlal satu. Saya pergi tempat dia tuan-tuan dan puan.
Allah kata mengajaknya saya, dia kumpul balang-balang kayu tuan-tuan perempuan. Dalam basement bawah tanah dia itu, dia pakai white cellar tuan-tuan. White cellar ni dia dah convert jadi koleksi kayu tuan-tuan perempuan. Terkejut saya tuan-tuan perempuan. Tapi gila dia maksa ni seorang, dia kumpul balang-balang kayu. Dia hanya nak jual satu saja, istinggal. Yang lain dia tak nak jual. Saya tanya dia kenapa? Dia kumpul balang-balang kayu. Dia kata dia baca buku kehebatan Melayu ini daripada abad ke-14, 15, 16. Sebab itu dia tertarik dengan apa sahaja barang ciptaan Melayu, dia buku. Pasal katanya, orang-orang Melayu, contohnya kalau buat tulis Dr. Mokwan, keris ini bukan kosong, Dr. Mokwan. Kata, kalau keris Melayu ini, Dr. Mokwan, kita gaji di segi ulu, bilah dan salur. Itu biasa. Tapi orang putih dia boleh lihat tuan-tuan perempuan orang Inggeris ni jauh lebih dalam daripada tiga perkara ni tuan-tuan perempuan. Sampai ke isi yang dalam keris ini pun dia kaji tuan-tuan perempuan. Begitu hebatnya orang putih ni. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau keris lah dekat tempat dia yang saya tengok lebih daripada 1,000 bilah dalam kotak tuan-tuan perempuan. Yang mahal diperagakan buat peti kaca khas. Saya tak boleh nak ditambah tuan-tuan. Dia tak bagi ambil kabar. Dia kuatir orang klaim keris tu. Dan memang betul. Keris tu ada yang tuliskan. Sultan Terengganu. Memang Sultan Terengganu. Keris panjang. Dia tulis di bagian pilah dia tuan-tuan. Pelik saya sebut tuan-tuan. Macam mana dia boleh dapat. Tapi saya syukur juga kita dapat bawa balik. Istinggal. Bawa balik satu Filipina. Itu yang saya katakan tuan-tuan. Bahawa kelebihan keris ini memanglah kalau kita lihat dari sampel ini tuan-tuan perempuan, kita dapati bahawa keris-keris Melayu ini hebatnya. Memang hebatnya. Dan saya sendiri tuan-tuan perempuan dah berjelama dah lebih 20 tahun dan saya dari IPM. Saya melihat tuan-tuan perempuan, keris ini bukan suatu yang biasa tuan-tuan perempuan. Keris ini suatu yang luar biasa. Ada campuran. Ya tuan-tuan. Dan penilaian buku tuan-tuan. Seterusnya saya ingin menilai buku ini tuan-tuan. Kerana daripada saya dapat simpulkan tadi bahawa kehebatan buku ini ialah institut dia punya ujian metodologi tuan-tuan. Dan kesimpulan dan penilaian yang saya dapat buat tuan-tuan. Penampilan buku memang saya dapat menangin. Memanglah tuan-tuan membuat dengan kulit buku kerasnya. Dengan kertasnya yang berkualiti. Mampu menarik orang untuk membelinya. Memalang itu bila dicetak dalam 500 kopi ini yang tak banyak. Jadi saya cukuplah saya dapat senaskah dan saya beri senaskah. Dan saya memang oleh buku keris tuan-tuan perempuan ya. Dan tajuknya sendiri tuan-tuan perempuan, apabila penulis meletakkan tajuk Mahakarya Keris. Mahakarya tuan-tuan perempuan ialah karya agung, memanglah tepat bertepatan dengan keris. Kerana keris ini adalah karya agung tuan-tuan. Karya agung bagi orang Melayu. Bagi orang Melayu dia buat keris juga tuan-tuan. Walaupun ada cerita mengatakan bahawa keris berasal dari negeri Seberang. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, kehebatan bangsa kita Melayu yang ada bangsa kita juga buat keris. Tapi saya tanya orang boleh itu tuan-tuan perempuan. Mengapa dia kumpul keris Melayu daripada kumpul keris orang sebelah? Dia suka kumpul keris Melayu tuan-tuan. Pasal saya nampak memang boleh dikatakan, saya buka peti ni, saya tengok satu-satu tuan-tuan perempuan. 90% keris Melayu. Memang saya pelik. Macam mana dia boleh dapat keris Melayu ni tuan-tuan? Bawa balik ke Belanda. Memang saya pelik. Kalau lah saya dapat kongsi gambar ini tuan-tuan perempuan tu, saya tujuh dengan tuan-tuan perempuan. Sebilah keris pun tuan-tuan perempuan tak boleh menandingi keris tuan-tuan perempuan. Betul saya kata. Kalau lah sampai ini tuan-tuan perempuan, sampai ini bersalut dengan emas pun ada. Pegang penokoknya tuan-tuan perempuan, emas tuan-tuan perempuan. Saya pesan ada 40 tuan-tuan perempuan daripada aduk. Padat subuh. Hebat. Itu yang saya katakan.
Mana nak cari tuan-tuan perempuan? Tak kena macam tu. Kerana keris tuan-tuan perempuan. Dia jadi masterpiece. Jadi masterpiece. Kalau salah satu daripada tiga bahagian ini yang pelik-pelik. Kalau ulunya tuan-tuan perempuan, taduk atau subuh, pada subuh. Itulah biasa. Kalau bilahnya tuan-tuan perempuan, meteor. Luar biasa. Kalaulah sarungnya tuan-tuan perempuan, emas. Luar biasa betul. Kalaulah ada ketandaan pada bilah-bilah keris ini tuan-tuan perempuan, apatah lagi ada kesan pikir tuan-tuan perempuan. Lagilah tuan-tuan perempuan, disitulah letak bilah. Dan tuan-tuan perempuan, keris meteor yang orang pun nak jual tak saya tuan-tuan perempuan yang berbahas tahu. Ada pula kesan pikir tuan-tuan perempuan. Masya Allah. Masa itu saya tak fikir langsung. Pasal saya masa itu dah banyak pula manuskrip dapat. Saya dah gila pula tengok manuskrip. Keris yang sebilah ni tuan-tuan perempuan, yang sejengkal, yang diperbual daripada meteorite, yang ada kesan picit, tak pula terlintas di hati saya, tak pula tuan-tuan. Sampai sekarang tuan-tuan perempuan, itulah kekesanan. Sampai. Sebab itu tuan-tuan perempuan, pesan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, jumpa barang yang berkenan di hati, yang pelik, yang susah nak dijumpai, belilah tuan-tuan. Beli. Kalau lintas depan mata, beli tuan-tuan. Jangan tak beli. Kalau tak beli, jadi macam saya dah balik, dah dijual, menyesal tak habis tuan-tuan. Sampai hari ini tuan-tuan. Sampai hari ini saya rutin dengan Chris. Memang cantik. Tapi ini susah. Patologi ni masa tu tak ada tuan-tuan perempuan. Nak buat ujian macam mana tu? Itu yang saya katakan bahawa buku ni tuan-tuan perempuan membuka minda, membuka hati kita. Bahawa kajian sebenarnya boleh diadakan. Kalau tuan-tuan perempuan rasa was-was tentang keris sama ada emas, dari segi kesahian logam sama ada tai bintang, antara kita dah tahu bahawa ada tiga jenis ujian. Saya sarankan tuan-tuan dan perempuan pilih ujian nombor satu saja. Ujian apa tuan-tuan? Ujian tanpa musnah. Kalau ujian tanpa musnah ni saya fikir tak boleh nak dibuat. Dan saya sendiri sebagai orang muzium, saya taklah menyokong usaha pelabis ni untuk memusnahkan keris. Pasal sayang sebenarnya. Tapi satu tu tak apa. Ya? Satu tu kita maafkan. Pasal apa kita memang tak pernah buat ujian nak musnahkan tuan-tuan. Rumah yang dah teruk dari 9 pun saya tak membuat tuan-tuan. Saya buka, saya ambil tiang, pasang balik, reconstruct lagi tuan-tuan. Sayang tuan-tuan. Ya. Seterusnya tuan-tuan, kita tahu bahawa kelebihan buku ni tuan-tuan, kalau kita lihat juga ialah apabila kita lihat ujian metodologi ini dijalankan, kehebatan buku ini menjadikan ianya satu-satu buku, satu-satunya buku yang diterbitkan di dunia tuan-tuan dan puan yang membicarakan tentang ujian metodologi. Memang tak ada tuan-tuan dan puan. Saya lebih kurang dalam koleksi saya 30-40 buku keris. Tak ada satu pun menyatakan ujian metodologi ni tuan-tuan. Memang tak ada. Dan yang lebih memanggulkan tuan-tuan perempuan ialah bahawa yang menjadi penokong terhadap penulisan buku ni ialah Atma. Yang ni yang saya katakan, Atma ni tuan-tuan perempuan, dari dulu lagi saya sanggup Atma. Walaupun saya tak ada peluang datang ke sini, tapi Atma sentiasa di hati saya. Pasal Atma ni, kalau tak ada Atma, siapa lagi yang nak memperjuangkan warisan lain kita tuan-tuan perempuan. Saya di UPM dah habis, dah tak memperjuangkan lagi. Cuma di UAE, ISTEC, saya buat muzium. Tapi muzium saya bukan muzium warisan Melayu. Tetapi masih lagi kita bercerita tentang dunia Melayu. Kita ada Dato' Awang Sarian di sana. Dato' Awang Sarian ni orang warisan Melayu. Dan saya sendiri orang muzium warisan Melayu. Kami berdua yang
akan membuat muzium itu nampaklah sedikit Melayu ni, tuan-tuan dan puan, walaupun tidak 100% macam muzium masa Melayu. Jadi Al-Fadhi ini perlu berkuat terhadap penghasilan buku ini. Kali kita tahu buku ini ialah hasil tesis PhD Dr. Hamis, ya, iaitu kris satu analisis falsafah kejuruteraan pembuatan dan kemistikan. Dan alangkah menariknya kalau dapat dimasukkan mistik itu dalam pasukan. Karena mistik ini dalam konteks Melayu tidak boleh dipisahkan. Kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh Dr. Siapa nama ada seorang student PhD ini? Yang sekarang bertugas di Museum Ashmolean di Oxford. Dia ada datang sini. Dia buat sangkar buku dia juga. Dr. Faruk ni dalam bukunya, tuan-tuan. Dan tak buku saya juga. Hasil kajian ini berarti bahawa Melayu dengan mistik tak boleh dipisahkan, tuan-tuan. Memang tak boleh dipisahkan. Dia tak menarik, kata. Sebab itu, alangkah menariknya kalau dapatlah nanti, insyaAllah, pasal buku ini bakal diterbitkan lagi, saya nampak masa tak cukup. Kalau yang kedua itu masuklah khusus mistik. Buat penambahan sahaja. Ya, buat penambahan. Dan kalau bolehlah, kalau saranan saya untuk menambah baik buku ini untuk keluaran yang kedua. Pasal keris-keris yang dibuat uji kaji ini adalah keris yang biasa saja. Kalaulah dapat dibuat keris tamik sari pula. Kerana banyak orang memperkatakan tentang keris tamik sari. Di UPM, saya tinggalkan satu manuskrip yang cukup berharga. Di mana manuskrip ini ditulis ini oleh Tuan Guru. Saya punya manuskrip dalam buku tahun saya tinggalkan. Museum itu 2 tahun lebih. Saya dapat manuskrip ini daripada Wangi, Tuan Guru ini. Dia tulis manuskrip tentang keris hantu pelik, orang Kelantan. Dalam manuskrip itu membicarakan 20 jenis besi yang digunakan untuk menempa keris hantuan. Jadi kalaulah yang dipegang itu dikatakan bahawa keris milik hantuan, alangkah menarik kalaulah dapat dipinjamkan untuk kita buat kajian, uji kaji apa yang sesuai dengan keris. Ujian dan bungsa. Terima kasih Prof. Fauzi. Masa saya buat kajian PhD itu memang saya dapat akses lah keris tamik sari ini. Selepas mendapat izin pada Sultan dan juga Datuk Nara Seraja. Dan dapat mengambil gambar dan sebagainya, saya melihat keris tamik sari ini dari segi bentuknya dan sebagainya, serta pakaiannya dan juga perluanya. Tapi saya tidak boleh lebih pergi lebih jauh dari itu sebab untuk katakan nak buat ujian takkan boleh itu kerana ataupun itu dia satu budaya bangsa kita yang hebatlah yang dinamakan kereta mentari. Dan saya tak boleh pergi lebih. Jadi sebab saya perlu menghormati sebab ini adalah keris sultan dan keris kerajaan. Jadi saya rasa akses ini bagi saya untuk melihat secara privilege saya dekat begini pegang sebagainya itu sudah satu keistimewaan yang beri saya. Dan juga ramai yang bertanya adakah itu keris original keris yang mencari. Jadi saya kata saya jawab bagi soalan selamat. Saya kata kalau sebutan telah mempertabatkan ini keris yang mencari, maka ia keris yang mencari lah. Tapi yang saya pasti bahawa keris penjuanya itu baru sehari itu ori. Dengan sarungnya, dengan bilangnya, saya tengok rambutnya itu adalah perlu tanya sehari yang dapatkan baru. Itu memang ori. Tapi yang kereta mencari itu saya reserve my comment lah. Saya tak pernah cakap ada kata bukan, ada kata replika dan sebagainya. Saya tak berani nak cakap sebab saya tak, ini kereta kerajaan. Bukan Azlan, tentulah dia dah dapat bagi akses pada saya pun, dia cukup alhamdulillah. Tapi walaupun saya dapat izin dari Sultan untuk menempa yang memang saya cari dulu ialah keris pedang tulis sebanyak ini. Jadi Sultan izinkan saya, the one and only lah replika yang saya buat yang ditempa
di Kurutansa yang dipukul oleh yang punya RM Raya Sherban. Dan apabila setelah disiap, semua di pihak istana semua hairan macam mana dapat saya tempuh benda ini dan dapat izinan. Jawapan dia pun senang ke, dia jawapan mudah. Pada hari ini, daripada Melaka balik ke Melaka lah. Jadi jawapan sama. Yeah. Gitu je. Itu yang saya katakan, kalau tidak seperti inilah kisah kuat kita nak buat kita besar untuk kita buat ujian dan pusnah. Cuma ada banyak kris lain yang boleh kita buat dan kita nak membuktikan bahawa ada sesetengah manuskrip Melayu yang berkaitan dengan kris ini. Dikatakan kris ini bukan semata-mata ditempur dari besi. Ada yang dikatakan ditempur dari besi kursani. Ada yang dikatakan ditempur daripada meteor. Dan kita tahu bahawa meteor ini bukan satu yang mudah untuk kita tempur. Pasal meteor ini satu benda yang keras. Jadi kalau untuk ditempur, kris memang luar biasa, susah. Jadi itu yang saya katakan, sekadar untuk membuktikan ada tak lain-lain kalian komposisi logam yang wujud dalam bilah-bilah kris lama. Cuma kita pilihlah kris-kris yang agak istimewa sikit supaya ujian ini dapat dijalankan. Dan buku ini juga tuan-tuan dan puan akan menjadi koleksi ilmu penambah lagi. Jadi kita tahu bahawa penulis-penulis kris di Malaysia, kris tak banyak sebenarnya. Begitu terhad sekali. Dan kalau ini sahabat saya, sedara yang ini prototip dia pun ada melancarkan bukunya juga. Tapi itu yang saya katakan, penulis ini tak banyak betul. Memang masih terhad ini penulis buku yang berkaitan dengan kris di Malaysia. Dan saya pun tak berharap buku ini akan menjadi pemangkin kepada penerbitan buku-buku lain yang berkaitan dengan metodologi. Metodologi sangat menarik tentang pembukaan. Kerana kebiasaan yang melihat buku yang diterbitkan di negara kita ini banyak bercerita tentang falsafah kris. Jadi saya nampak kurang buku yang menceritakan tentang metodologi. Sebab itu saya menggunakan buku Dr. Kadus ini sebagai satu buku yang harus diberi pengikiran pada ini. Usaha beliau, saya tahu gaji yang dikeluarkan untuk menerbitkan buku ini bukannya sedikit tentang perempuan. Dan malah kajian yang dibuat ini merupakan satu kajian yang cukup hebat kerana inilah satu-satu buku yang saya nampak akan dapat memperlihatkan kris itu sebagai warisan bangsa kita yang hebat sekali. Ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tembusi kita, Prof. Ya. Dan terima kasih kepada Dr. Kamis dan rakan-rakan yang sempat hadir pada pagi ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Ya. Yang sudi mengundang saya untuk mengulas sedikit sebanyak tentang mahakarya kris yang diadakan di UKM pada pagi ini. Terima kasih, saya sudah hadir dengan pembina kita di Wadidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Prof. di atas ulasan buku tadi dan terima kasih kerana menyatakan tentang Atma dan Atma Sudi Liput Prof. Ya, walaupun Prof. pernah menjadi marah berdiam di sana dan saya mengenali Prof. Baudi lama juga semasa saya di Atma dulu selama 10 tahun dari 1999 ke 2009 dan kita terputus hubungan. Bila saya kembali ke Atma ni saya fikir kita nak bawa balik lah orang-orang yang hebat yang banyak membuat pelibatan yang terlibat dalam hal-hal urusan nama ni seni budaya dan warisan ni. Baik, izinkan saya mengulas sedikit tentang buku ni. Pertamanya saya nak sentuh tentang secara induktif lah. Secara induktif maknanya secara terpikir terus. Buku ni saya lihat warna hijau ni memang immediately menarik. Secara langsung menarik mata saya sebab dalam pemilihan warna pada mata untuk melihat benda yang lebih lama, sebenarnya warna hijau adalah yang terbaik. Kerana banyak kajian yang dibuat di hotel-hotel, warna-warna yang terbaik untuk bilik-bilik mesyuarat seminar ni sebenarnya kapetnya hijau ataupun alas meja ni hijau kerana dia boleh menahan, dia absorb cahaya, dia boleh warna fitrah agaknya, warna fitrah alam hijau. Jadi bila saya tengok dia hijau, bukan sebab rakam ke atau apa-apa. Tapi memang dia lain. Baik,
Yang keduanya ialah kalau dilihat di hadapan kulit buku ni ada 32 bilah keris. Saya tak tahu kenapa 32, tapi kami dan juga menantunya yang tahu kenapa. Tapi bila kita lihat dalam ini ada nombor 7. Nombor 7 ni nombor yang ajaib lah ya. Jadi beliau memilih 7 keris atau jenis keris, iaitu keris Patani, keris Semenanjung, keris Sumatera, termasuk semua Minang Palembang tu, keris Jawa, keris Bali atau Perlombok dan Lombok, dan keris Bukit dan keris Sundang, ada 7 ya, dalam tu sebagai pilihan untuk ni. Dan begitu juga dalam setiap halaman ni kita akan dapati ada keris di sebelah kiri dan kanan pada setiap halaman sampai kepada indeks ya, bahkan rujukan indeks pun tak terlepas, setiap halaman ada. Jadi menunjukkan konsistensi ya, dalam desain dan itu positif tersebut. Memang kelebihan buku ni ada 2 bahasa. Jadi kalau nak pasarkan banyak dalam bahasa, memang secara langsung akan dapat tempat lah di tempat sekarang. Kemudian seterusnya ialah warna buku, warna dalam kulit kertas ya, glossy. Warna dapat masukkan, saya masukkan ialah gambar-gambar ini memang very sharp ya, crispy, very sharp dan cukup cantik dan menarik pada setiap tu. Dan saya fikir mungkin kita boleh lihat kualiti ini memang tinggi. Dan di bahagian pertama buku adalah lebih kurang 5 bab. Dalam 5 bab ini menceritakan ada 7 jenis keris. Tapi ada satu bahagian khas, itulah hasil kajian PhD beliau. Ini yang tak ada dalam buku lain. Tapi pada keseluruhan dia, buku ni sebenarnya dia menunjukkan tentang ilmu kearifan tempatan ya, yang sebenarnya belum diteroka secara lebih mendalam lagi. Kearifan tempatan dalam membuat besi. Jadi kalau orang Melayu dulu mungkin tak sekolah, tapi mereka tahu besi apa nak pakai, besi macam mana nak tepa, macam mana nak buat ya. Ini satu kelebihan yang mungkin kita belum kaji secara menyeluruh lah. Dan tiap-tiap keris seperti yang saya sebut tadi, yang dipegang dengan apa, dicicit-picit tu kan, itu menarik. Dan setiap keris ada kelebihan dia. Saya pun intai-intai tengok keris kawan-kawan tadi. Dan keris ni pun macam yang ada kat tangan saya ni pun saya tertarik sebab dia pakai, dia panggil bulayang. Pamu bulayang ni pun agak unik ya. Dia buat masa dia menghasilkan tempah tu, dia sudah buat macam bulu-bulu. Jadi menunjukkan betapa etnologi orang Melayu tinggi, tetapi tidak dikaji lebih mendalam. Jadi mungkin saya fikir buku ni sebagai pembuka jalan kepada mungkin mahasiswa ataupun para penyidik lain yang nak buat pendidikan lepas ini, supaya gabungkan etnosain, etnoteknologi dalam pembuatan keris. Bukan saja melihat seni dan warisan, tetapi melihat fokus ilmu orang dulu tu yang sebenarnya kita belum capture, belum tangkap, belum dokumentasikan lagi. Ini satu cabaran besar lah, sama ada kepada Atma maupun kepada ya, Istat ya, ataupun yang lain. Jadi etnosain dan etnoteknologi sebenarnya sampai lebih awal, sebelum sains sampai ke sebelah sini, sebelum ilmu fizik sampai sini, orang Melayu pun sudah ada ilmu etnoteknologi dan etnosain. Dan begitu juga dengan kitab-kitab lama yang mungkin dalam manuskrip yang telah pun merakamkan teknologi Melayu dulu yang mungkin kita tidak jumpa lagi, belum berjumpa, mungkin ada tapi tidak ditulis semula dalam yang rumi. Kemudian saya lihat yang tersirat di dalam buku ini ialah tentang kehebatan teknologi Melayu lah ya. Selain daripada itu, dari segi kandungan sebenarnya dari segi bahasa memang mudah, siapa saja yang baca tidak terlalu berat seperti sebuah tesis. Agaknya tesis bagi saya memudahkan, sebab mula bagian engineering tu, saya memudahkan baik-baik untuk orang awam faham dari bahasa engineering. Jadi itulah maknanya kelebihan dia. Kalau siapa saja baca tak ada masalah untuk memahami terminologi, linggo yang digunakan. Tetapi kalau nak melihat thesis itu tinggi, mungkin boleh rujuk pada thesis Dr. Kamek ni lah. Dan mungkin kalau ada orang nak beli, kayaknya thesis pun boleh dia jual kan. Baik, jadi saya fikir buku ni kalau kita nak panjangkan yang kedua, ialah mungkin buku keduanya kalau ada edisi kedua ataupun buku kedua mengenai keris ialah yang mistik tadi lah, yang belum selesai, belum dipulis. Jadi saya harap kita semua bolehlah ya, cuba mendapatkan buku dalam satu koleksi, sebab limited edition, kalau tak beli,
mungkin tengok alamat kat pinggir. Saya pun boleh tengok grafik pun macam kata Prof tadi kan. Kalau nak terlintas kat hati tu, suka, insting aja, kata beli, beli. Jadi saya pun beli lah rasa. Dia dah tak menyesal. Dia dah dalam mimpi, ya, yang menakutkan. Dan gambar grafik yang saya tanya untuk kami tadi ialah grafik yang ada di setiap alamat ni ialah Chris Moro, ya, Chris Luda daripada Mark Moro. Jadi maknanya menunjukkan bahawa letak saja Chris itu dia akan pergi terus kepada alam Melayu dan berjauh-jauh orang menantikan kononnya orang Melayu ini kononnya tidak datang hanya datang ke Indonesia tidak berkomunikasi dengan Chris menjadi kasus ini menunjukkan dia bersebar dia tersebar email pada baik saya rasa itu saja yang ingin saya berikan komen dan saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kiranya ada soalan komen silakan boleh warga yang tak nak pernah mula dulu boleh sila tuan. Masih ya dok. Saya pun tak pandai buat mistik ni. Saya ingat Tan Sri kawan saya dia hebat masa sekolah ada dorak. Masih latif. Jadi kita selama dulu kan dua selama kan. Tak sekali dia bergiat pada bagian ni. Dia bergiat pada bagian lain lah. Secara sedar dan sengaja saya tidak masukkan hal mistik dalam buku ni. Sebab dalam kajian PG itu saya itu cerita menceritakan tentang kaedah pembuatan senjata oleh orang Melayu yang menggunakan ilmu. Mana contoh tadi, contoh ya, katakan bila Raja Syariman menempa pedang Sura Panjakani ini, saya beritahu dia Man, dia panggil Man ialah kan. Sebesar pedang ini, walaupun pedang ini pedang Sura Panjakini yang diwarisi dari Kesultanan Melaka, saya nakkan pedang ini kukuh, kuat, tajam, pancung mesti putus. Jadi bila dah siap, dia dah siap bang, dia panggil dia abang, bang dah siap, datanglah. So saya dari rumah aku pagi sampai ke Kota Kasar, tes. Dan kita ambil besi itu kita pancung kan. Ha, so nak tengok mata dia kuat tak kuat. Ha, jadi memang kuat lah, tak ada sumpit, tak ada apa. Testing lah, itu hardness lah. Hardness testing. Kemudian tajam, ambil senang saja, ambil kertas A4. Putus lah. Jadi kita buat itu saya sukseskan. Jadi dalam dasar untuk bangunan itu, saya memang saya sengaja tidak menyatakan hal mistik ini sebab hal mistik ini tentang ilmu orang Melayu menempuh senjata. Sebab pengalaman tahun 69 ni adalah orang yang tidak patut tahu ilmu ini tahu. Jadi akan digunakan untuk mengakibatkan bagi-bagi orang Melayu. Dan salah satu pada ilmu yang ceritakan tadi adalah salah satu menempuh mistik tadi. Saya bilang mistiknya lah. Mistik ni sebenarnya bukan nama. Mistik ni kalau tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan, kita tak jadi mistik. Sedang tadi itu, formula dia. Berbalik pada tadi tadi, selain daripada menempuh menggunakan ilmu orang Melayu, itu ada dua cara. Menempuh ilmu daripada orang Melayu ni, senjata, adalah satu secara pakai mantra. Saya tak nak pakai itu lah. Walaupun kita tahu, dan kita gunakan ilmu daripada ayat Al-Quran khususnya merujuk kepada Nabi Daud alaihi salam cara melembut dan membentuk besi. Jadi ilmu tu ada dalam tu. Dan memang saya bincang dengan Datuk ni, dia kata sebagian daripada ilmu ni dia tak nak keluarkan dalam besi. Macam mana? Dia kata kalau dia tak nak, dia boleh dot-dot-dot. Jadi dalam diri saya tu memang ada dot-dot yang saya tak jelaskan. Sengaja. Yang kedua dalam hal mistik ni tu, saya menceritakan tentang ilmu panglima salib di Batu Pahat. Kalau biasa kita kenal dulu ni kan. Dia kita menggunakan, saya mengambil aktifan pada buku ni nama buku Porter Negara. Memang untuk amalan macam-macam ilmu ada di situ. Dan buku ni bukan bersyirik, kenapa buku ni di sanction di diakui oleh mufti Johor pada ketika itulah. Dia tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu yang salah dan sungsang lah.
Jadi di situ ternyata ilmu dalam buku Kota Negara tu dinyatakan macam mana katakan kalau katakan dulu anak-anak murid Kia Saleh ini dia dapat di parang berjalan. Jadi ramai tanya kenapa tu ke parang berjalan? Memanglah parang berjalan sebenarnya. Yang berjalan, yang bawa parang itu tak nampak. Orang yang mengamalkan ilmu itu tidak jadi punya halimunan. Jadi orang yang nampak parang itu sebenarnya ada orang yang pegang. Jadi orang itu yang diri macam-macam halimunan berdasar pada ilmu dan amalan yang diajarkan oleh Kia Saleh tentang ilmu orang baik. Itu sebab saya tak keluarkan dalam bumi. Saya takuti akan berlaku penyalahgunaan. Tapi kalau tidak boleh, on need to know basic lah. Contohnya, penilaian saya kedua, Profesor Latif. Bila dia tengok saya, mana orang ini dapat ni? Dia kata, buku Kota Negara, adalah. Dia kata, tu Allah bapak dia amalkan. Bagi saya satu, ilmu tak boleh bagi tuan, dia kata, kenapa? Tapi walaupun saya bagi satu salinan buku tu kepada Profesor Latif dan tidak payah saya RM5, saya tak nak duit. Kita berkongsi ilmu ni. Jadi ada jumpa Datuk saya tak apa-apa pasti nak masuk tidak mistik dalam hal ni. Sebab dalam mistik tu itu dan kepala ketiga tentang kres yang dikaji itu adalah hal-hal mistik. Ada tiga kres, empat kres yang dikaji memang hal mistik. Termasuk saya ni kres pusaka lah. Pusaka. Ada beza kres pusaka dengan pusaka. Pusaka ini harta pusaka. Pusaka inilah khususnya bagi orang Melayu adalah kris yang diturunkan untuk jadi satu generasi ke satu generasi mengikut attribute the next generation. Sebab semua orang boleh katakan saya ini ada balik ada satu kris yang kris pusaka namanya berbuat-buat. Tidak, jangan berbuat-buat. Sebab apa? Kris itu sendiri akan mencari tuan dia. Ini berlaku pada keluarga saya lah. Sebab saya negeri pusat ke kan. Jadi kita ada berbalik masing-masing tak. Tapi Allah Pak Tuan pesan tentang dia. Jangan berbohong kata. Apabila sampai masa dan ketika. Bahasa dia. Apabila sampai masa dan ketika. Kera itu akan cari tuan. Apa yang terjadi apabila Allah Pak Tuan meninggal tahun 84. 17 November 84 tinggal lagi. Saya pun masa tu tengah sibuk kerja. Saya kerja dah kerja dengan swasta. Kan? Tak ingat apa pun. Kan? Lantak lah dia kata, ini gua pakai pistol kan. Itu ada kita buat pistol kan, tak bayar. Konon-konon lah masa tu dulu. Jadi apabila tahun 89 dan dukun dalam bulan 11 tahun lepas tu, ini cerita saya nak kena pusat tu. Yang mana boleh dicemurunkan dan jangan didaru, sebab dia akan cari tuan. Jadi apabila 84 bapak meninggal, saya pun dah tak kisah. Hanya pada bulan November, akhir November atau di Disember, datang kat bingung saya. Dia cakap slow ya, ambil saya. Ambil aku. Aku ni hantu mana, gaya aku tu. Hantu gaya ke ni? Dia pun diam. Kali kedua, dia kuat sikit. Ambil aku. Saya pun pening ni. Kan masa tu kan, masa tu kita pun. Saya ni, tak berapa-apa sangat masa tu lah. Tak tahu tapi tak tahu tak ada tengah. Kali ketiga datang lagi kuat. Ambil aku. Alamak, ini siapa ni? Dia fikir mungkin kres bapak saya lah. Ini yang saya tinggalkan tak tahu apa lah kan. One fine Sunday morning saya cakap, okey. Itu baik kamu punya, boleh melaka kejap. Boleh jasa. Kenapa? Tak tahu lah. Ambil kres bapak katnya. Kat mana? Entah. Memang saya tak tahu. So, in my intonation, rasa hati saya, gerak hati saya, hati mungkin ada dengan kakak angkat saya ni. Dia terus balik kampung. So, tanya dia, kak, kena bapak mana? Ada lagi anak di sini. Tengok kat sini. Tengok. So, bila saya cabut, saya boleh agak lah, padan lah dia panggil aku. Ni kerennya apa? Dia buat tu lumpur ni dan dia tarik duit tu, tarik apa tu ni? Katakan. Simpan, terus saya balik. Tak dapat duit, terus balik. Jadi masa tu saya tak berpandai sangat dengan kereta ni. Walaupun tahu sikit kan. Sebenarnya sampai pasal keramat.
Saya beli yang limau lipis 3 biji. Tak tahu nak buat apa. Saya balik-balik, saya kosong-kosong-kosong, kemas-kemas. Simpan je lah, kalau duduk rendam, dia kata kan. Jadi, dia kena tak ada ulu. Saya masa Allah bapak saya dan bapak Allah bapak saya pun kulis. Saya kata, bapak, apa kulis bapak tak ada ulu? Apa ni orang tak main kulis lah, main pistol tu kan ni senapang. Dia kata kan, eh, kau tak tahu. Sampai masa dah kata, kau tahu. Okey lah, dia diam. Lepas tu, kenapa tak ada ulu? Ini berkaitan dengan kulisnya kepada Datuk dan wayang saya. Masa Datuk saya tu terlibat dengan perang di Bintar 1879. Dia salah seorang komander perang bagi pihak sebelah sini, sebelah sana. Kalau Datuk faham sebelah sini, sebelah sana tu. Sebelah sini mana Raja Alam, Tengku Alam. Sebelah sana tu Temunggung Ibrahim. Jadi salah satunya, jadi kesnya apabila dia berfikir dengan Saliwangi tu dia tahu sekali susah nama dia, nama bubis kan. Jadi sama-sama kebal dan hebat masa tengah perang. Mentari dia terapi, baru semua orang perang pun hebat-hebat, kebal-kebal semua. Jadi macam kawan saya semua pada muzium, saudara dan dia pun faham tu. Itu orang buat kuih tu, dia warisan daripada muzium selama. Jadi dia berfikir sama-sama cakap, tak lho memang kebal. Jadi dia Datuk agak tu saya ada idea datang untuk potikam tangan dulu lah. Untuk potikam dulu. Potikam tu kalau kuat, pecah dulu. Jadi kita simpan. Kemudian dia jadikan kita, saya lepas tu ada buat video di Perkansa. Di tepi sungai tu ada seorang abang tu sebang. Saya ni kerin ni, saya jadi pun tak pandai ni. Saya bukan jauh sangat. Seorang bulu pun tak. Jadi akhir tahun 1999 kita baiklah bapak buat buku ni dia boleh bersih ni lah buat sekarang ni 200 dulu bayar kan. Dia kata saya minta resit lah bagi bukti. Dua minggu, berapa lama bang? Kata dua minggu. Dua minggu saya datang. Saya datang kata, Fik, kres kau ni tu ada orang minta lah kau nak beli. Kenapa bang? Dia bayar aku 5,000 kata. Eh, apa pasal 5,000? Apa hal? Kata, dia nak ambil sekarang juga 5,000, cash. Kata, beritahu tuan kris ni, kalau kata dia tak nak 5,000, berapa nak dia bayar? Saya balik, saya terpenuh lah. Apa hal kris ni? Jadi, ada hal sikit-sikit tu lah. Ada hal lain-lain mesti yang saya tak boleh nak cerita. Tapi itu kaedah, kepastikan kris lah. Yang boleh menggunakan, sama ada kris tu bukan untuk mempertahankan diri, khusus kebal, kekebalan. Ataupun untuk perniagaan ataupun menjaga harta. Jadi minta maaf Datuk, saya dan kawan-kawan semua tak dapatlah saya nak cerita tentang mahal mistik ni. Kemungkinanlah prop nak buat tentang mistik ni saya kena ubah-ubah sikit lah. Sebab walau macam tu saya tidak akan menceritakan ilmu penombaan ilmu orang Melayu ni. Kalau tak, you need to know basis je lah. Kalau kita tak buat orang menyalahgunakan ilmu ni untuk attack balik orang lain. Bukan saya berlaku istilah. Kita perlu mempertahankan untuk orang lain. Itulah untuk berubah. Terima kasih. Terima kasih penjelasan tadi. Baik, kita buka lagi kalau ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya pula kongsi pengalaman dan apa yang kita nak buat seterusnya. Futuristik lah. Kris sebenarnya tidak tahu warisan kita. Dan apa yang diceritakan oleh kita kami itu, saya pun ada pengalaman. Saya itu macam Fauzi, rumah 100 tahun kita dapat dan ada kris di rumah itu dan dia mengacau. Dan dia akan bagi saya balik, saya buat saya masuk kampung, lepas itu tak tahu kat mana. Ini maknanya reality. Rumah 100 tahun dan setahu saya kris itu di bawah yang bersawah atau sebagainya. Jadi dia lumpuhkan. Jadi pertama sekali, saya nak tengok dari segi warisan peradaban kita. Saya profesor bagian peradaban dan warisan. Saya dapati warisan peradaban kita ada tapi ramai tak kisah peradaban. Ada rumah ditinggalkan, ada banyak rumah model dipecah. Ada keris ditinggalkan, tak dipelihara. Tak. Ada ilmu pelayaran yang hebat kita pun tak kisah, kita naik ke pertemuan. Jadi saya rasa itu ni peranan di pengajian ini, iaitu memikirkan bahawa siapa hadapan yang
asap utama tu kita kena mempertahankan kawasan. Jadi bau-bau ini, saya punya pandangan lah, ini kita boleh share. Saya dah peringkat dan berjuang semualah, dah peringkat, dah semua dah peringkat nak menasihat dan memerlukan generasi muda. Pelapis penggerak utama. Ini sangat penting kan. Jadi kita sebagai pusat pengajian tinggi dan pemimpin ini sebagai orang tua. Kalau tak ada, saya rasa hancurlah warisan kita. Sentiasa daripada dulu sekarang dan bila-bila masa berpecah belah, bergaduhlah kita sesama. Lepas tu, saya habis hari ini, minggu lepas saya habis yang pelayaran. Saya tertarik. Sebab bila saya tengok dalam konsep peradaban kita, orang Melayu ni kuatnya mengembara dengan kapal. Lepas tu saya pergi tengok yang buat akar. Bila dah ada itu, kebakarannya ilmu kelautan, ilmu cuaca dan sebagainya, itu kekuatan kita. Jadi kalau kita nak baca, nak cek buku-buku macam ni, seksa lah. Kalau kita kerana intelek tu, kita pergi lah. Tapi topo kan? Yang kedua, kita perhatikan ilmu kehalusan bangunan rumah-rumah. Ini pun makin lama ada tak kisah. Yang membunuhkan warisan kita, orang Melayu sendiri. Melayu bunuh Melayu, saya bukan istilah. Rumah, macam Dr. Fauzi, orang macam Dr. Fauzi ke siapa, berapa orang yang ada. Sekarang proses kita buat kajian. Adik ada kata bina pajak tinggi, proses rumah warisan akhirnya ditinggalkan oleh anak muda yang balik cek rezeki dan sebagainya. Jadi rumah tu warisan tertinggal. Lepas tu, bila dah tertinggal, dibobohkan, dibuat rumah moden. Tak ada feeling, tak ada jiwa dan perasaan kasih sayang. Sebab kita tak latih. Ya? Jadi, seterusnya yang ketiga, kita dapati macam rumah-rumah yang kita buat sekarang pun semua moden. Tak ada pun jiwa perasaan, jiwa heritage untuk perasaan. Jadi, saya rasa dalam hari ini, minggu lepas, saya beri ucap utama, conference Kementerian Pelancongan Indonesia dengan Malaysia dipimpin oleh UITM. Ini saya datuk generasi muda menguruskan. Saya mencadangkan supaya idea saya masih lagi tak sama. Kita selalu ada program pergi ke Jepun naik kapal. Kan kapal Jepun generasi muda, right? Mengapa tidak kita mengadakan program kembara rukun lain? Supaya bagian pertama ni, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, tuan-tuan semua ni hadir. Kita pergi menusuk balik bahawa rumpun Melayu itu kaya dengan yang pertama sekali, ilmu pelayaran. Hebat. Yang terlalu mawar kan? Yang berkata lintu betul, satu. Yang kedua, bahasa yang hebat, pantun. Kita tengok, semua rumpun Melayu ada. Bila dah pantun tu lah, Melaka baru dapat award Bodang Sayang UNESCO. Baru-baru ni. Tapi yang ketiga, rumah, bangunan. Bila buat masjid pula, kita dah tak ikut ciri-ciri apa nama ni, rumpun Melayu yang tingkat tiga. Kita lebih kepada keharapan dan sebagainya. Ini semua dikomen oleh orang luar. Yang saya hadir lah dalam-dalam dan sebagainya, kenapa orang Melayu bila buat masjid, bila buat rumah, ikut cara barat. Sekarang, trend. Kerana ilmu tu kurang, jiwa dan perasaan tu tak ditanam. Jadi bila mengapa masjid kau kita buat, tak ada pun masjid macam Melaka. Melaka ialah original masjid yang betul-betul sesuai dari segi saintifik. Kita pula, saya berbicara dengan arkitek, misalnya tak Melaka, cara jati diri, semua nak modern, cara barat. Akhirnya bangunan-bangunan kita, tuan-tuan, pergilah. Iaitu penuh dengan lumut, cat-cat dan sebagainya. Sebab kita tak gunakan sistem ventilation yang angin. Kita tak gunakan bagaimana kalau bumi kita hujan. Bila hujan, kita kena buat shelter, dia pelindung ni. Sekarang dah buat macam bangunan yang tegak. Sekarang dah trend tau. Kalau kita lebih think global, tak bertindak secara lokal. Ini krisis identiti di kalangan umat Melayu. Sehingga sekarang, baik politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi action yang saya nak cadangkan tu, kalau kita ada, saya bertanya kepada generasi muda, yang belum pencin ni kira generasi muda lah. Lah, saya dah pencin. Dah pergi 4 universiti, tengok-tengok kelemahan. Nombor satu, tetanda baik, saya tengok. Sistem pendidikan kita tidak mengutamakan sejarah dan warisan sebagai wajib.
Oh, sejarah pun wajib, itu sejarah jenis hafal. Hafal-hafal pun mengarut gitu je. Kita tak reality. Jadi pada pandangan saya, praksis sekarang, saya pilih betul kan. Saya dapati generasi muda sekarang yang berilmu tadi dalam pelbagai-bagai disiplin sudah mula mencari root warisannya. Nah, ini saya nak tunjukkan contoh yang saya kata. Bukan orang sastra, warisan sejarah tau. Profesional lah, macam Prof. Sufian. Orang sains teknologi. Dan banyak lagi golongan-golongan saya tengok, kesedaran dia belajar tak cukup. Dia ada kasih sayang pada warisan bangsa. Tetapi tak dapat menjiwai dan laksanakan. Wujudnya golongan patriot. Patriot kan Amin Tentera tu tau. Golongan yang saya tengok. Saya baca WhatsApp dia, buku. Dia orang buat hasil yang saya kata menarik. And then lepas tu, kebanyakan saya pergi dekat seminar sains pun. Banyak kan orang mau sains nak membongkar balik sejarah dan warisan kita. Ini lemah dalam sistem pendidikan kita. Kita tidak mewarisi dan menjuri warisan kita. Dan seterusnya saya kata rumah, ilmu pelayaran dan warisan keris. Pantun saya cakap lah. Pantun, kita main pantun. Tak tengok arah pun banyak. Yang macam dia orang kata anak raja pergi nak pergi cawan ke, mana terbalik tau. Angkatan tentera pun sekarang dah tak guna pantun-pantun. Dia kata mengarut lah. Dia mengarut. Sebenarnya pantun tu indah. Jadi contohnya keris. Keris katakan pahlawan dan sebagainya. Ialah warisan kita. Cuba kita tanya kepada generasi kita. Berapa orang ada simpan keris di rumah? Kasih sayang pada keris tu. Dia melihat keris tu jangan negatif. Ini saya rasa satu sistem pembelajaran pendidikan. Kita kena wawarkan warisan kita, keris, pantun, ilmu pelayanan dan sebagainya. Jadi saya rasa di baik Fauzi, Bang dan saya ada menjadi pengusi terhadap warisan. Saya sedang ditemu, nak tengok kena pasti sesuatu jalan. Jadi yang pertama sekali, dah setuju iaitu kembara rumpun Melayu. Bila kembara rumpun Melayu, sudah tentu saya perlukan, saya beri pandangan pada saya, kumpulkan few professor, leader, pemimpin dulu memikirkan ikut program itu. Lepas itu dia akan sebarkan. Itu yang akan buat. Dan saya rasa yang pertama, pergi sana, naik kapal. Saya dah kontak dengan Navy dari Pembelian. Navy yang jaga ini, beliau, kementerian beliau ada kapal yang mesti 30 orang yang kapal. Beliau sponsor, tapi kakatan betul. Lead, cara tradisional. Ini warisan. Lepas tu kita naik kapal lah, kapal daripada Melaka, pergi Bengkalis, pergi Dumai, pergi ke Tanjung Pinang, sana di sini. Jadi hubungan inilah yang saya rasa kita kena main peranan, masing-masing universiti main peranan. Yang pertama sekali bawa rongan macam silat dan sebagainya, intellectual, pakai baju Melayu. Ini busana. Ini dibuat sambut, saya kata ini tak kena dibuat. Macam mana nak dibuat kasih sayang kepada pemimpin generasi muda? Kalau ada pun jangan hipokrit, kita berita dia lah. Yang ini pun saya pakai pasal pakai songkok nak menghormati tuan-tuan lah, gitu, wanita kita lah, cara ni. Jadi itu yang pertama. Lepas tu kita singgah, kalau kita singgahkan di rumpun Melayu yang saya sebutkan tadi ni, kita akan tengok keris. Kita akan disambut dengan pantun. Kita akan disambut dengan silat. Kita akan disambut dengan pelayaran. Barulah lengkap ilmu dan amal. Saya cukup perhatikan sebagai dah umur ni. Ilmu kita banyak menghafal banyak. Tak ada amal tu. Kalau amal, insyaAllah daripada muda kita latih dia silat, lepas tu disipar. Keris, saya dah buat percubaan dengan anak-anak saya semua. Keris tu dia dah rasa bangga duduk jalan. Dia dah mula sebab kita tak latih. And then dekat rumah, bila orang kahwin, bila nak kahwin, pinjam keris sana, keris taknya pun dah simpanan. Jadi saya rasa ini pun satu masalah. Bila kita pergi shopping di mana-mana, kita pun tak ada berfikir nak beli keris. Saya kan keris, saya buat rombongan. Di Indonesia, keris yang paling murah. RM30 dah boleh dapat, tak kisah lah. Yang original, mistik, tak mistik. Banyak kata ada jiwa perasaan. Jadi sebab itu, ini cabaran kita. Saya tanya, kata Kamis, yang saya tengok, yang beliau ni, tak minat contoh. Itu juga orang sains, patriot, saya tengok orang sains tapi dia mengkaji sejarah. Sekarang buku yang saya baca, kebetulan saya fungsi panel anugerah untuk
saya baca kebanyakan anak-anak muda dalam bidang komputer sains tau, sains teknologi menceburi dalam warisan. Jadi popular kan saya sekarang, saya mengambil konsep satu buku, kita ni scholar cakap suka buku-buku ilmiah. Buku ilmiah siapa nak baca, buku tebal-tebal teori konsep. Jadi kita kena popularkan buku yang untuk popular tetapi ilmiah. Ini yang saya kata yang kita kami sudah buatkan. Jadi kami mau baca. Yang orang tak nak baca sebab buku tu mahal. Itu perangai kita. Bila mahal masuk. Tapi kena susun strategi. Sama untuk mata popular yang murah. Kita dapat RM5. Dan satu coffee table. Kepada orang-orang akan buat coffee table. Aku bila kalau di barat. Jadi pada pandangan saya, buku yang berbentuk popular dan ilmiah tu paling popular sampai ke cara mudah, tapi ada rujukan. Jadi kalau kita sebagai scholar, sebagai pesiara nak sudah baca buku popular, kita tak akan pakai. Kita akan cari buku yang ada rujukan. Jadi popular, rujukan. Saya baca buku yang dibuat oleh Izzaz kamu ni, kata membongkar. Bukan membongkar Melayu sejarah, bukan. Bila saya baca ilmiah, walaupun popular, dia cari rujukan. Itu rujukan dia cari student sebagainya. Itu juga macam kemis, ada rujukan. Saya rasa buku kemis cukup banyak. Jadi bila orang tahu, minda kita terbuka. Minda buku popular kat dunia, mendorongkan kita baca dan baca untuk kita pergi ke pelajar tinggi. Itu saya rasa, teman-teman tempat yang saya tengok aktif, yang saya tengok di mana ni, di UPM, museum, yang saya pergi tu, okey. And then you read. Jadi kita susun perluasan barisan. Jadi insyaAllah lagi ada kontak, ada program ni, kita duduk, kita boleh dan kita wujudkan kepimpinan orang lain tadi dulu. Sekarang ada pemimpin ni cakap betul-betul, dia memimpin satu institusi atau satu badan, tak ada jiwa perasaan, just contract bertahun. Ini yang masalah saya dan lagu saya tahulah. Macam Sufian tu saya kata tanya, saya ikut perkembangan. Lepas tu saya hadir, dengan kehadiran ini, walaupun setengah jam dibuat oleh kata kami, tapi ilmu dia memberikan semangat kita mengkaji, membaca. Begitu juga kita harapkan generasi muda supaya kita latih dari kecil. Dalam sistem kita, bagi saya, kita kena buat perancangan 20 tahun daripada tarikh. Tak tentu harap cara dia. Misalnya kita tengok dari segi kebersihan. Kalau kebersihan, kalau kita latih daripada tarikh, ilmu aman dan betul-betul apa-apa, insyaAllah kita akan untuk berstres dan berhormat dan berhormat. Kebersihan sapu sampah. Sekarang dia nak suruh sapu sampah, tandas, busuk ke apa-apa, dia nak suruh apa-apa, saya tak boleh. Marah kalau kita suruh anak-anak dia pergi ilmu dan amal bersih. Jadi itu saja yang saya itu, insyaAllah kita susun lagi strategi, kita buat sesuatu supaya kemenangan ini menjadi satu dasar negara demi Melayu Islam. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih komen yang cukup bermakna pada kita ya, kalaulah dunia ni boleh dipusing kembali, mungkin banyak benda yang kita juga sama ada tu ya. Tapi bila sampai umur-umur macam tu, macam tu lah banyak kita kan, kita rasa macam ada lompang yang belum diambus, belum digali di dalam untuk buat keluar ya, khazanah-khazanah ilmu tentang alam lagi. Baik, terima kasih. Saya nampak kita dah sebenarnya sampai belum saja, tapi kalau ada satu dua komen lagi, kita buka ataupun soalan, silakan. Ada Prof, silakan. Sebagai penutup, saya syarikan daripada asal, apa dia, retire asal dan computer science, ya, berarti computer science. Memang teknik X-ray fluorescence ini adalah teknik nuklear. Kalau undergraduate student saya memang dah biasa buat projek tahun hari menggunakan X-ray fluorescence ini. Dan kita memang terkaji banyak bahan yang terdapat dalam lingkungan di environment, terutamanya pollution lah ya, daripada dust, daripada whatever lah. Tapi first time lah kita tengok penggunaannya untuk kita dah buat juga sebagian daripada batu dan sebagainya, arkeologi, but keris belum lagi. Mungkin pencetus lah, buku ni mungkin menjadi pencetus. Jadi penyampaian ya, jadi mengapa dipanggil non-disruptive? Sebab X-ray fluorescence ni dia memantul. Kalau dia menembus, itu X-ray tidak boleh menembus besi.
okay? That's why teknik fluorescent itu digunakan. Tetapi kita kena ingat di ujung ni bahagian yang paling nipis, it is possible to do XRD, X-ray diffraction. Jadi di situ kita boleh tengok kristal. Kristal apa yang terbentuk daripada alloy-alloy yang dibuat di sini. Nah, itu another aspect yang mungkin in future lah. X-ray diffraction boleh dibuat di ujung-ujung sebab boleh tembus X-ray, okay? Tapi yang X-ray fluorescent dia memantul, okay. Keduanya, kadang-kadang ada teknologi sekarang, ada retro. Ada orang nak cuba meniru, apa tadi? Keris Tanjungsari ke? Atau macam-macam lah, dia ambil gambar, dia ambil gambar daripada museum, dia tengok pamong, dia boleh. Ada orang yang boleh buat, eh? Tapi how to make sure originality. Sekarang ni, di Malaysia Nuclear Agency kita ada alat yang dipanggil neutron radiography. Dia boleh menembus besi. Kalau enjin motosikal atau enjin kereta proton tu, dia boleh sinar dengan neutron dan boleh tengok dalam enjin tu, dalam keadaan dinamik. Nah, tengah enjin tu, piston tu apa ni bergerak. Jadi kalau ini dilakukan neutron radiografi yang ambil gambar sebelah sini, tapi guna neutron lah ya, maka kita dapat fingerprint. Ya, sebab apa? Pamor bukan sahaja pamor di luar memang kita boleh ambil pakai fotografi. Pamor di dalam boleh nampak. Jadi itu fingerprint, tak ada orang boleh tiru. Because that depend on how you treat masa kita buat. So the neutron radiography is, saya rasa is very apa ni, very important ya, untuk mengesahkan originality of the case. So sekarang pandai orang buat retro, menipu. Satu lagi yang saya lihat daripada selain daripada apa ni X-ray dan sebagainya tadi, boleh juga hardness test. Sekarang ni dah pakai pen. Sebab apa? Orang nak ambil batu, dia nak beli batu zamrud ke apa kan, dia test ni kekerasan dia mencecah kan? Batu zamrud ni, saya nak beli ni batu zamrud atau nak test ambar atau apa kan. Sekarang ni dah pen, jadi kita boleh cucuk di along the apa ni, keris kita boleh kaji dan menjadi fingerprint. Contohnya keris di sini, ini keras, kurang keras, makin lembut, makin lembut, makin lembut. Mungkin lah, saya tak tahu. Saya kena ada pen untuk hardness test tu. Ha, jadi itu karakteristik of the crash. Ada yang di sini lembut, di sana pula keras untuk tujuan menikah dan sebagainya. So this is the characteristic of the crash. Ataupun kita boleh kaji. Sekarang ni kalau budak fizik ya, di fakulti fizik, di fakulti sains dan teknologi, dia ada 4-point probe. Yang 4-point probe dia letak di sini. Conductivity berapa? Dia 4 lah. Sebab dia 4-point probe. Conductivity di sini berapa? Conductivity di sini berapa? Conductivity di sini berapa? So, characteristic of the trace. Tak ada orang boleh tiru. See? Itu belum lagi cerita so-called apa ni, kayu. Kalau ada orang kata ini kayu kemuning kuning, how do I know? Saya bukan pakar kayu. Tetapi dengan elektron mikroskop sekarang, elektron mikroskop, tapi jangan guna transmission, guna scanning elektron mikroskop, dia boleh tengok permukaan itu dengan detail. Saya boleh tengok microstructure, fiber of each individual kayu. Kita boleh buat satu katalog. Ha? Kayu apa, kemuning hitam, apa microstructure, fiber itu susun macam mana, warna itu macam mana. Fiber tu, itu yang karakteristik. Tak ada kayu yang boleh tiru. Ha? Kayu akar bahar, how do I know ini akar bahar? Bukan. Tapi kalau aku tengok pakai elektron mikroskop, tak ada orang boleh tipu. Ha, itu penting. Sebab nanti akhirnya, seperti yang disebut tadi, hari ini harga RM20,000. Esok 10 tahun lagi anak-anak kita harga RM100,000. Kering. So this is so we have to, orang kata jaga warisan kita supaya tidak ada orang bertiru retro. Namanya kamu nak pandai ini, dia boleh retro everything, dia boleh retro, okay? So we must have some means of that.
So in future kita boleh gunakan kaedah saintifik ini untuk membuktikan. Sekarang ini contohnya aluminium tu, orang yang jual di Indonesia dia klaim, ya, dia kata ini zaman Mataram kuno. Entah, saya pun tak pernah dengar pun tu. Dia kata ini harga RM20,000. Tak ada seorang boleh apa ni, can do comparison. Tidak ada standard, tidak ada standard yang kita gunakan dengan kaedah-kaedah saintifik. Kalau seseorang tu, dia mesti ada karakteristik dia. Bukan saja di segi permu, tapi di segi tempuan dia tu. So we can do a scientific study. PowerPoint pula tu very simple. Kalau pergi ke makna fizik, alat tu just letak sini baca. Letak sini baca. So along the trace tu, kita dah boleh lakukan conductivity measurement dan menjadi characteristic of the trace. Jadi ini sebagian lah yang saya boleh cerita, yang setakat ni saya terfikir lah. But I would say in future, those kind of authentication is very very important for the untuk menyatakan kehebatan keris di alam itu. Maknanya bagian sains ni kita belum combine lagi dengan kita untuk meneliti lebih mendalam ini. Mungkin sekadar fiksi. Bila ada pelajar, bila ada pelajar. Ini saya terkait dengan Prof. Menandakan dari dulu. Sekarang kajian yang umum dengan nanti teknologi. Kalau kita kaji betul-betul ya Prof. Kris ni kalau kita lihat aspek sains teknologi, orang lain buku-buku tahu pun ada teknologi. Sedangkan belum ada kajian. Saya rasa boleh kita cadangkan Prof. Dilihatkan dengan multidisiplin campur daripada mistik versus dengan teknologi nano. Nano ini berdekatan dengan power yang ada ini. Dengan saya rasa kepakaran ini, insyaAllah saya rasa ini satu bidang kalau Prof. kita dapat luaskan supaya dapat menjadikan kebanggaan di seluruh Melayu ada teknologi beribu-ribu tahun. Ini tak ada. Saya rasa bidang ini patut kita perkasakan supaya kris bukan dikaji oleh orang yang kita minat kris, tapi dari segi aspek sains. InsyaAllah mungkin benda ini boleh dipersesankan dari segi teknologi dan sebagainya supaya dapat menunjukkan kepada dunia bahawa teknologi Melayu itu bisa baik. Terima kasih kepada Tengkri. Oleh kerana masa tidak bersama kita, masa ini kita kerana berhenti kita. Dan saya bagi Pak Atma, terima kasih kepada Prof. Audi. Saya sudi menjadi pembalas buku kali ini dalam saga buku Atma. Dan ini adalah program saga buku yang mungkin terakhir. Terima kasih kepada Dr. Hames. Terima kasih kepada Dr. Hames. Terima kasih kepada Dr. Hames.